Yukovindo merupakan perusahaan inspeksi, pengujian, dan sertifikasi yang terbesar di Indonesia. Sebagai pendukung kegiatan pengujian, Sukovindo memiliki lebih dari 40 laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Laboratorium tak sekedar lokasi terjadinya reaksi kimia, namun merupakan perpaduan dedikasi dan teknologi. Laboratorium Sukovindo hadir dan terus berkembang menjadi yang terdepan dan terpercaya. Didukung oleh tenaga handal yang berintegritas, memiliki peralatan dengan teknologi terkini, serta mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Laboratorium Sukovindo mampu melakukan berbagai kegiatan meliputi pengujian lingkungan, kimia umum, serta minyak, gas, dan petrokimia, kalibrasi, pengujian teknik, mekanik, dan kelistrikan, pengujian produk batubara, dan bahan mineral lainnya. Layanan monitoring lingkungan Sukovindo membantu menjaga komitmen setiap perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lingkup jasa monitoring lingkungan Sukovindo meliputi monitoring kualitas air, kualitas udara, hingga lingkungan kerja. Sukovindo juga hadir dalam laboratorium migas dan petrokimia yang memberikan data kualitas bahan bakar yang valid dan akurat untuk mendukung efisiensi industri. Laboratorium Sukovindo menyediakan jasa analisis terhadap parameter fisika, kimia, mikrobiologi, pengujian fisik, mekanik, dan keamanan berbagai produk konsumen. Akurasi adalah kunci keberhasilan industri. Oleh karena itu, kami hadirkan layanan kalibrasi untuk memperoleh kepastian akurasi pengukuran alat-alat produksi dan alat ukur dalam transaksi perdagangan. Dalam rangka perlindungan konsumen dan lingkungan, Sukovindo menghadirkan layanan pengujian produk teknik, elektronika, kelistrikan untuk memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar. Laboratorium Sukovindo juga mendukung industri pertambangan melalui penyediaan jasa pengujian produk batubara dan bahan mineral lainnya. Sukovindo memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memberikan layanan konsultasi pendirian dan pengembangan laboratorium di lokasi perusahaan agar perusahaan tetap fokus pada pemenuhan target produksinya. Laboratorium Sukovindo mendukung sektor-sektor utama pembangunan nasional, meliputi sektor pertambangan, energi, migas, konstruksi, dan infrastruktur, produk industri, produk konsumen, hingga sektor pariwisata untuk mewujudkan industri nasional yang berdaya saing global. Sukovindo, assure your confidence. Today's employees are constantly working. But wait a minute, who's that? Oh no, company information leaks out. Your valuable information, which cannot be converted with money, may be lost due to a single leak. Is your company safe? Introducing OmniGuard that will help protect your company's assets. UAC Control System Access. UAC monitors and blocks illegal access of users through an access control policy, and we are saving the access list.
UCC is Management Authority or Forensic. UCC is a solution for managing rights and tracking users which supports the post-audit response of threat activity by recording user behavior. Root protects key accounts by delegating root rights to end users without sharing passwords. Blocks unnecessary commands for system operation. UPV manages accounts and passwords. It enables integrated management of multiple accounts on multiple systems and manages your account securely with password policy management. OmniGuard doesn't modify the kernel, so it supports updates and upgrades while the system is running. OmniGuard is an integrated modular server security solution that provides varying functions per module and quick troubleshooting without compatibility issues and simplified maintenance. Now OmniGuard is on your side to ensure the security of your company server. A company that allows employees to do what they want with confidence. OmniGuard, by your side. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen TNI Purnawirawan Bapak Hinsa Siburian, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN Bapak Anton Setiawan, Sandiaman Ahli Media BSN Bapak Agus Prasetyo, yang kami hormati Direktur Sumber Daya dan Pengembangan Bisnis PT Sukofido Persero, Bapak Rozen Barinur, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Korporat PT Sukofido Persero, Bapak Trian Aidil Fitri, Cyber Security Business Development Manager, Bapak Batara Sibarani, Kepala Sukofido Technology, Bapak Hotman Sibuea, dan telah bergabung bersama kita Kepala Pusat Pertahanan Siber Benstrahan Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Sarwono, SIP, serta Bapak, Ibu, para tamu undangan dari perusahaan badan usaha milik negara yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Gebi yang akan menjadi MC webinar pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya pada hari ini kami berkumpul dalam acara webinar keamanan siber dengan tema keamanan informasi, data korporasi, dan data pribadi di era digital. Baik Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Selesaikan jumnya itu. Thank you.
dipersilakan duduk kembali. Acara pertama kita pada pagi ini adalah sambutan dari Direktur Sumber Daya dan Pengembangan Bisnis PT Sukofindo Persero, Bapak Rozen Bahrinur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Letnan TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Terima kasih banyak Pak atas waktunya di tengah kesibukan Bapak berkenan hadir pada kesempatan pagi ini. Yang saya hormati Kapus dan Cyber Kemenhan, Brigjen Cawono SIP, yang saya hormati Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Anton Setiawan. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Yang saya hormati Sandimen Ahli Madya Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Agus Prasetyo. Terima kasih kehadirannya, Pak Agus. Bapak-Ibu pelanggan setia Sukofindo, Bapak-Ibu dari Kementerian Lembaga Negara yang hadir pada kesempatan, serta Bapak-Ibu Civitas Akademika dan Bapak-Ibu lainnya yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Merupakan kebahagiaan untuk Sukofindo di tengah-tengah Bapak-Ibu sekalian hadir dan diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar dan mendengar berita terkini, informasi terkini tentang keamanan informasi, hubungannya dengan korporasi, data pribadi di tengah-tengah masa pandemi ini yang era digitalnya terasa sangat kental. Digitalisasi sebetulnya merupakan satu hal yang keniscayaan sejak mungkin 10 tahun yang lalu, tetapi penetrasinya terhadap kehidupan sehari-hari kita semakin terasa, khususnya setelah pandemi ringsek masuk ke tengah kehidupan pribadi kita maupun ekonomi Indonesia dan dunia. Di periode yang saat ini kita jalani, banyak hal yang menjadi kegamangan oleh baik itu individu ataupun juga perusahaan. Dan oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, dengan bangga kami Sukofindo bersama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara mengadakan webinar ini dan temanya spesifik tentang keamanan informasi data korporasi di era digital ini. Bapak-Ibu sekalian, jika kita bicara tentang keamanan cyber, kita bicara tentang kemaslahatan. Dan kalau kita bicara tentang kemaslahatan, seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa kita bicara juga tentang kemaslahatan pribadi, kemaslahatan ekonomi, kemaslahatan keamanan negara. Dan dalam konteks ini, dalam sebuah negara yang utuh, semua memiliki peran. Dan dalam hari ini, Sukofindo sebagai perusahaan testing inspection certification atau yang disebut dengan jasa survei milik negara, badan usaha milik negara, kami berperan dan ingin mengambil peran lebih besar bersama dengan BSSN untuk berpartner dengan BSSN memastikan bahwa di Indonesia keamanan cyber menjadi hal yang nomor satu yang mesti menjadi prioritas, baik itu di ranah pribadi maupun di ranah korporasi dan juga dalam penyelenggaraan negara. Bapak-Ibu sekalian, mungkin slide bisa ditampilkan. Jika kita lihat dari sisi perkembangan peran teknologi informasi dan fenomena COVID-19 ini, sungguh cepat penetrasinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan kalau misalnya kita lihat, mungkin slide berikutnya. Dan kalau misalnya kita lihat bahwa perkiraan yang dikeluarkan data oleh IT Harvest Report di tahun 2019, pengeluaran keamanan cyber global itu kurang lebih diperkirakan angkanya sebesar 639.000 billion US dollar. Atau kalau misalnya kita lihat, ini artinya 1% dari GDP dunia.
Nah, ini bukan angka yang sedikit. Kenapa kemudian ini menjadi fokus oleh berbagai macam perusahaan ya, dan juga customer-nya? Dikarenakan memang bicara tentang keamanan cyber, bicara tentang impact ekonomi. Bisa kita bayangkan kalau misalnya memang ternyata biaya dari keamanan cyber yang tidak dimonitor, tidak di-manage dengan baik segini besarnya, maka ini menjadi kekhawatiran, ini menjadi permasalahan ekonomi. Ya. Sehingga kita lihat ada pergeseran dari yang mungkin awalnya bicara tentang sebuah tema, ya, orang menganggapnya ini tema IT, ya, mereka tidak merasa bahwa ini ada kepentingannya untuk kita secara individu dan keluarga kita, tapi makin hari ya, kita sebagai customer ya, juga makin hari makin menuntut ya, keamanan tersebut. Sebagai contoh, baru-baru ini rasanya kita terdampak juga dengan pemberitaan tentang WhatsApp. Berapa banyak yang mungkin kita berpikir, mungkin saatnya kita pindah dari WhatsApp. Ya, bahkan dilaporkan bahwa WhatsApp turun pangsa pasarnya dan alternatif komunikasi atau tools komunikasi lainnya seperti Telegram meningkat. Dikarenakan apa? Kelihatannya memang awareness orang terhadap data privacy semakin tinggi. Ini yang kemudian menjadikan keharusan untuk kita di Indonesia juga semakin mantap bergerak bahwa di saat masa-masa pandemi di mana rasanya perguliran penggunaan teknologi, terutama penggunaan teknologi nirkabel, ini yang memastikan ya untuk kita semua harus melangkah bersama-sama dan meyakini dan mengambil langkah yang tepat supaya keamanan cyber di lingkungan kita, baik itu pribadi, di perusahaan, di sebuah korporasi, ataupun di lingkungan penyelenggara negara, itu terjamin. Berapa banyak sebetulnya saat ini kita memberikan informasi-informasi kepada sebuah entitas yang tidak kita sadari. Yang paling simpel, saat ini mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah sering melakukan swab test atau PCR test. Banyak sekali informasi yang dimintakan di situ, misalnya nomor KTP, misalnya tanggal lahir, alamat jelas, golongan darah, dan lain-lainnya. Nah ini sebetulnya apabila institusi yang mengambil data tersebut tidak memiliki keamanan cyber yang tinggi, ya, apalagi tidak memiliki protokol yang tinggi, maka ini pasti memberikan dampak yang luar biasa ya, terhadap individu dan memberikan dampak yang luar biasa kepada penyelenggaraan negara kita. Bapak-Ibu sekalian, slide berikutnya. Sukofindo sebagai lembaga sertifikasi, kita ingin mendorong Indonesia yang lebih memiliki standar yang tinggi terhadap bagaimana melihat sebuah kita sebutnya manajemen mutu. Maka melalui ISO 27001 ini adalah sistem manajemen keamanan informasi dan juga sistem pengamanan server yang memang kami sediakan, yang disebut dengan Sukofindo Omnigard. Inilah yang kita pastikan bahwa dari sisi sistem manajemennya, proses yang ada di sebuah perusahaan ataupun sebuah lembaga memang betul-betul teruji, terjamin. Disinilah fungsinya Sukofindo sebagai lembaga sertifikasi, memberikan sertifikasi itu sehingga ada pemastian kepada customer ataupun stakeholder terhadap keamanan cyber di lingkungan organisasi atau lembaga tersebut. Sedangkan Sukofindo Omnigard adalah sebuah solusi yang kami berikan untuk Indonesia sehingga betul-betul bukan hanya sertifikasi terhadap proses dan sistem yang berjalan, tetapi memiliki software yang mumpuni sehingga dua hal ini akan memastikan terjadinya sebuah lingkungan yang cyber security-nya terjamin dan senantiasa terjaga. Bapak-Ibu sekalian, di penutup dari pembukaan saya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BSSN, khususnya Pak Bapak Letjen TNI Purnawirawan Bapak Hinsa Siburian. Terima kasih sekali lagi Pak atas kehadirannya. Kami sangat ingin menimba ilmu dari Bapak-Bapak dari BSSN, sehingga kita semua pun dan kami khususnya bisa lebih memahami bagaimana Sukofindo bisa mengambil peran bersama dengan BSSN membuat Indonesia lebih kuat, tahan terhadap cyber attack, dan memiliki kepastian khususnya untuk investor dari luar negeri bahwa Indonesia siap untuk masuk era digital, era 4.0 dengan cyber security yang kuat. Terima kasih.
Selamat untuk kita sama-sama belajar di pada kesempatan hari ini, berdiskusi, menimba ilmu, dan khususnya kita juga harus saling mendoakan, mudah-mudahan Indonesia dan seluruh segenap tumpah darah Indonesia senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dari pandemi ini. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang berpulang dan saudara-saudara kita yang saat ini berjuang untuk sembuh dari COVID-19 mendapatkan kesembuhannya, dan bagi yang berpulang diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sekali lagi. Selamat untuk Cyber Security Ria, webinar Cyber Security Ria di pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rezian Barinur atas sambutannya. Bapak, Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu keynote speech oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara kepada Bapak Hinsa Siburian, kami persilahkan. Jangan langsung itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Direktur Sumber Daya dan Pengembangan Bisnis PT Sukopindo, Bapak Rojain Bahri Nur, Bibas M. Bus, ini bus bus, ininya Pak, gimana saya membacanya ini? Para narasumber, Pak Anton Setiawan, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN, Bapak Agus Prasetyo, Eskom, MM, Sandiman Madia pada Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN, Bapak Batara Sibarani, Ahli Madia PT Sukopindo, Moderator, Bapak Hotma Siboya, Kepala Sukopindo Teknologi, para undangan peserta webinar yang berbahagia, tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena pagi hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa bersama-sama menghadiri acara yang sangat penting ini, yaitu webinar Cyber Security yang diselenggarakan oleh PT Sukopindo dengan tema keamanan informasi, data korporasi, dan data pribadi di era digital. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu sebagaimana kita ketahui bahwa memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang TIK, teknologi informasi dan komunikasi, telah membentuk ruang atau domain baru di mana saya coba lihatkan di slide ya. Kira-kira domain ini untuk di Indonesia, tapi ini kan juga sebenarnya untuk dunia kalau kita gambarkan. Tapi saya coba di sini visualisasikan yang ada di Indonesia. Kita mengetahui bahwa memang ruang siber itu terbentuk dari tiga lapisan ya, lapisan fisik ya yang terdiri dari komponen geografis, kemudian komponen jaringan fisik, kemudian jaringan. Lapisan kedua adalah lapisan logika, ya, yang sering disebut dengan software, ya, yang menghubungkan yang lapisan fisik. Kemudian ada dan lapisan sosial atau manusia. Dalam hal ini manusia yang masuk dalam ruang siber disebut cyber persona dengan identitas tentunya. Nomor IP apa, dan kalau kita menggunakan smartphone, nomor handphone kita, dan kalau kita sebagai manusia atau persona, kita menggunakan identitas kita ya seperti KTP dan sebagainya. Jadi ketika masuk ke ruang siber, manusia itu menjadi cyber persona yang terhubung atau berada di ruang siber tersebut. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, khusus untuk Indonesia kita lihat di situ, bagaimana tiga ya, melihat di situ ada jaringan fisik, katakanlah kita sudah membangun jaringan-jaringan internet, palaparing misalnya, membangun begitu banyak tower untuk BTS dan sebagainya, itu terhubung dengan infrastruktur informasi vital nasional. Antara lain sebenarnya ini kaitannya dengan Sukopindo ya, kita
masukan dari struktur informasi vital nasional, di mana dia sudah menggunakan SCADA. Jadi infrastruktur informasi vital nasional sebenarnya adalah objek vital nasional kita yang dulu kita kenal objek vital nasional. Nah, namun setelah dia menggunakan internet atau menggunakan SCADA, kita dari sisi sibernya klasifikasikan mereka sebagai informasi vital nasional. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, di sini kita lihat bahwa memang ruang siber Indonesia saat ini sangat berkembang pesat ya, sangat berkembang pesat terutama di era di masa COVID ini, di mana semua orang sangat tergantung dengan online. Dan data terakhir ini data setahun yang lalu sebenarnya jumlah sudah lebih dari ada yang di data yang di sini. Kemudian semua kementerian atau lembaga BUMN sudah tergabung atau masuk di ruang siber menggunakan memanfaatkan siber ya. Kemudian ekonomi digital kita, saya rasa ini kita lihat begitu data, begitu banyak startup, unicorn, dekakon dan fintech. Inilah situasinya. Artinya ini dunia sama kalau kita analogkan dengan dunia nyata. Dunia nyata memang diciptakan oleh Tuhan, ya, diciptakan darat, laut, dan udara itu diciptakan. Kalau ruang siber, ditemukan manusia, karena manusia bukan pencipta, menemukan dengan menghubung-hubungkan yang saya kata tadi, teknologi ditemukan akhirnya bisa dia menemukan apa yang disebut dengan ruang siber. Kehidupan di ruang siber hampir sama saya katakan dengan di dunia nyata. Di situ ada peluang. Peluangnya apa? Katakanlah Indonesia, baik dalam rangka komunikasi maupun katakanlah ekonomi digital yang saya katakan tadi. Di situ ada peluang kesejahteraan, tapi juga di situ ada peluang kejahatan. Ya, jadi sama, dunianya sama. Di dunia itu selalu ada dua, ya, yang selalu tentangan itu antara ada kebaikan, ada bukan peluang kesejahteraan, tapi juga ada peluang ancaman. Kalau kita lihat peluang ancaman, kira-kira kita lihat dari data tahun, jangan dulu, data tahun lalu di kita pantau dari Pusat Operasi Keamanan Siber di BSSN, itu hampir 495 juta serangan siber terhadap Indonesia, lebih meningkat dibanding tahun. Dikategorikan bentuk ancaman di ruang cyber itu dilihat dari sifatnya ada bersifat teknis dan bersifat sosial. Nah, memang saya sebelum saya lanjutkan saya ingin menjelaskan sedikit di sini bahwa pengertian keamanan siber sebenarnya berbeda dengan keamanan informasi. Keamanan siber itu lebih luas, di mana keamanan siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh masuk aset informasi yang ada di dalamnya terdapat terhadap ancaman dan serangan siber yang bersifat baik teknis maupun yang bersifat sosial. Kemudian keamanan informasi adalah perlindungan informasi yang melingkupi aspek idential, integrity, availability dari informasi. Jadi inilah situasi secara umum di ruang siber. Sekarang kehadiran pemerintah bagaimana? Kalau Bapak Ibu melihat atau mencari-cari di Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada kata siber di situ karena memang dibuat tahun 45. Tapi saya katakan tadi ini sekarang coba kita lihat di mana sih bisa kita dasar hukum kita, kami lihat tentu kita ke yang paling mendasar, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa tujuan kita berbangsa itu jelas disebutkan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keempat-empat tujuan itu ada di ruang siber juga, sama dengan di ruang nyata. Jadi kita harus melindungi rakyat dan bangsa ini di ruang siber,
kemudian juga memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia melalui ekonomi digital, kemudian juga bisa kita bangsa sekarang seperti kita ketahui begitu banyak sekolah yang tidak bisa tatap muka, mereka menggunakan online. Dan tentunya seperti kemarin kami komunikasi dengan diplomasi siber dengan Belanda, dengan Australia, ya melalui ruang siber jadinya. Jadi apa yang menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara ini juga kita temukan di ruang siber. Kemudian bagaimana bangsa negara untuk melindunginya? Itu kita tahu untuk melindungi darat, laut, dan udara kita ada TNI-nya. Darat, laut, dan udara. Kemudian untuk ketertiban umum kita punya kepolisian Republik Indonesia. Di negara-negara lain, karena matra mereka itu sudah memasukkan siber sebagai sebuah matra, misalnya Amerika, mereka sudah mempunyai angkatan bersenjatanya itu darat, laut, udara, angkasa, dan siber. Jadi 5 matra. Nah, kita sekarang ini TNI kita baru 3 matra, kemudian tugas untuk mengamankan ruang siber ini diberikan kepada Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk itu, apa pasukan kita untuk mengamankannya? Tentu tidak sama seperti TNI, mempunyai wilayah-wilayah dan pasukan-pasukan di bagi wilayah. Tapi kita mengamankannya adalah berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga atau pemerintah swasta yang menggunakan tentunya internet ini, di mana di situ ada sistem elektronik yang dimiliki oleh lembaga tersebut seperti Sukopindo ini, maka perlu di situ kita amankan. Bagaimana kita mengamankan? Di samping diharapkan itu terhubung dengan pusat operasi keamanan siber yang ada di Ragunan, tapi di Sukopindo itu sendiri yang mengurusi masalah elektroniknya atau yang mengurusi masalah sibernya, di situ dibentuk satu tim ya yang kita sebut dengan CISER. Ya, tim inilah yang bertanggung jawab untuk memonitor, untuk melihat, dan untuk mengatasi awal jika terjadi serangan siber terhadap sistem elektronik yang ada di Sukopindo. Tahun ini, akan kita bangun di 25 lebih kementerian, karena memang sesuai dengan RPJPM menengah kita, bahwa sampai dengan 2024, 121 CISER di semua lembaga. Nah, untuk kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah dan provinsi itu sudah akan kita bangun. Namun, ini untuk swasta tentu kita harus berkolaborasi, harus kerjasama. Tentu dalam hal ini akan kita tindak lanjuti ke depan, dan Badan Siber dan Sandi Negara tidak hanya untuk membangun yang 121, karena bagaimanapun ruang siber itu tidak bisa kita pisah-pisahkan, serangan di suatu sistem elektronik di tempat lain bisa berdampak ke mana saja. Inilah kira-kira gambaran daripada ruang siber Indonesia yang ada saat ini. Tentu ini akan berkembang. Ya. Berkembangnya apa? Karena ini adalah hasil pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau misalnya tidak ada di situ sistem, itu ya memang tidak ada ruang siber di situ. Tapi kita lihat pembangunannya begitu cepat, maka ruang siber kita berarti semakin luas ya, kira-kira begitu. Kemudian peluang atau manfaat yang ada dari segi penggunaan sistem elektronik itu atau digital ini berbanding lurus dengan munculnya ancaman. Jadi semakin banyak kita menggunakan dan mendapat manfaat dari penggunaan digital, di satu sisi sebenarnya itu berbanding lurus, di situ juga muncul juga ancaman atau kerawanan yang kita harus waspadai. Itulah pentingnya, tadi sudah dijelaskan oleh beliau, Pak Rojain tadi, bahwa masalah security itu tidak bisa ditinggalkan, karena itu harus seiring. Tidak bisa kita hanya membangun tapi tidak memperhitungkan masalah keamanan. Sama itu analog misalnya di dunia nyata ya. Siapa yang mau bisnis ya? Siapa yang mau bisnis di daerah yang tidak aman? Nah, inilah yang ingin sebenarnya kita tunjukkan juga ke para penggiat ekonomi maupun dari luar negeri, bahwa ruang siber Indonesia itu aman.
Ini persoalan utama dan ini persoalan kita semua dan ini tidak bisa diselesaikan oleh hanya Badan Siber dan Sandi Negara. Ini harus bersifat semesta. Ya, untuk mengamankan ruang siber nasional itu harus semesta. Mulai dari anak kecil sampai dengan yang dewasa. Kenapa? Anak kecil misalnya anak SD juga bisa melakukan serangan di ruang siber kalau dia, karena memang sifatnya sangat terbuka ya. Jadi ini memang persoalan utama yang harus kita hadapi ke depan dan tentu dapat kita lakukan kalau kita semua bersinergi seperti yang kita lakukan saat ini dengan Sukopindo karena berteringan acara ini sekaligus sebagai sarana kami untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait dengan keamanan siber kita. Coba slide berikutnya. Ini saya tunjukkan gambar-gambar kira-kira tadi ada serangan yang bersifat teknis ya. Bersifat teknis inilah yang secara umum akan menyerang infrastruktur kritis, infrastruktur informasi vital nasional kita. Ini yang akan menyerang SIP yang ada di Sukopindo. Ini kita bagi dua dari sisi sifatnya bersifat teknis, kemudian ada yang bersifat sosial. Lanjut, sosial. Selainnya, serangan yang bersifat sosial ini menargetkan, ya, menargetkan networking. Ini manusia yang diserang ini sebenarnya. Jadi kalau kita sekarang sering mendengar hoax, ya, berita bohong. Nah, saya ingin sampaikan kepada ibu bapak sekalian, pertahanan sebuah negara saat ini, kalau kita secara umum taunya bahwa alat utama sistem persenjataan suatu angkatan bersenjata itu bisa angkatan laut, udara dengan pesawat tempur dengan mungkin dengan kapal selam dan sebagainya. Itu dalam perang konvensional yang kita ketahui sekarang generasinya mungkin sudah sampai generasi keempat ya, generasi ketiga angkatan pesawat tempur dan sebagainya, armada. Tapi kalau perang informasi atau di perang siber, senjata utama, alat utama senjatanya itu adalah sistem informasi yang direkayasa tentunya sesuai dengan keinginan si penyerang. Nah, apa yang diserang seperti yang kita lihat di sini dengan tentu ini semua menggunakan informasi. Informasi yang sudah direkayasa yang bisa ya menyerang sesuai yang diinginkan oleh si penyerang. Ini situasi yang sebenarnya kita hadapi sehari-hari. Coba slide berikutnya. Saya coba visualisasikan kira-kira begini. Kalau serangan atau perang informasi itu, perang siber ya, yang menargetkan social networking, gambarannya seperti ini. Jadi tidak heran sebuah negara atau perang di masa sekarang dan yang akan datang, tidak akan ujuk-ujuk datang pesawat tempur atau pembom B-52 misalnya, ke suatu daerah tanpa didahului oleh suatu perang informasi. Nah, ini fenomena ini kita lihat di Timur Tengah. Saat ini yang masih kita lihat terutama di Suriah. Negara itu hancur. Awal-awalnya adalah didahului dengan perang informasi. Diadu domba di antara masyarakat, rakyatnya dengan pemerintahnya. Buat isu supaya masyarakatnya tidak percaya dengan pemerintah. Fenomena ini kita hadapi. Ya, sehari-hari juga kita hadapi. Maka kita harus lebih waspada di saat ini terutama. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu ini. Orang ini katanya, misalnya ISIS ya, mau mendirikan negara ISIS di mana? Negara di mana yang mau dia dirikan? Tapi orang terpengaruh hampir banyak sekali korban dan termasuk Suria, Timur Tengah itu banyak hancur karena ya, kalau boleh kita katakan dari sisi siber itu adalah bagian dari perang informasi atau perang siber yang sangat dahsyat sebenarnya karena dia langsung menghujam, menghancurkan pusat kekuatan ya. Coba untuk kita coba lanjut slide-nya, saya berikan ini. Nah, saya visualisasikannya. Misalnya, kalau kita mau menyerang suatu sasaran, tentu kita pelajari dulu, analisis dulu. Kira-kira bagian apanya yang harus kita serang supaya kita menang. Karena pada hakikatnya perang sebenarnya adalah memaksakan keinginan, kehendak sekelompok orang atau sebuah bangsa terhadap bangsa lain supaya bangsa atau orang itu nurut. Ketika dia turut tidak menurut,
dengan baik, maka dipaksalah dia dengan kekerasan. Maka selalu dicari dalam strategi peperangan ini, Clausewitz selalu menyebutkan carilah center of gravity, pusat kekuatan, ya, suatu sasaran. Nah, kita mengetahui bahwa pusat kekuatan bangsa Indonesia itu ada di Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, luar biasa Pak, pendiri Republik ini dulu bisa membuat atau menjadikan Pancasila ini sebagai ideologi kita, ya, karena itu berkat juga pengalaman bangsa ini. Bangsa ini bukan ujuk-ujuk sekarang ada. Sekian ratus tahun, mungkin ribuan tahun yang lalu sudah ada kita. Namun sekitar 350 tahun kita dijajah sama Belanda. Karena apa? Memang kita tidak bersatu ketika itu. Masing-masing ada raja. Di tempat saya ada namanya Raja Sisingamangaraja. Berperang dia, tapi kalah juga. Ada Imam Bonjol, ada di mana. Bersifat kedaerahan semua, tidak bersatu. Nah, ada ya, bahwa kalau kita tidak bersatu, kita tidak akan merdeka. Sama sebenarnya analog dengan sekarang. Kalau kita tidak bersatu, kita tidak mampu menjaga persatuan kita, kita tidak mampu menjaga Pancasila, maka mungkin kita akan hancur. Maka untuk itu, memang ini sangat relevan di era digital ini, di era siber ini, untuk kembali kita melihat diri kita. Pusat kekuatan bangsa Indonesia adalah pada sila ketiga Pancasila. Bapak sekalian yang saya hormati, inilah gambaran fenomena juga ada di kita. Sekarang kita masih menghadapi separatisme di Papua. Separatisme di Papua apa sih? Yang dihajar tentang kembali ke persatuan, sila ketiga. Bahwa kalau sila ketiga, kalau dia misalnya ingin merdeka sendiri, negara ini bukan lagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka persatuan yang diserang juga. Nah, sama. Ada sekelompok orang-orang atau sekelompok tertentu golongan yang ingin merubah Pancasila dengan ideologi lain yang kita kenal dengan radikalisme untuk merubah Pancasila. Itu nyata. Itu juga sangat berbahaya. Karena apa? Ketika pusat kekuatan kita itu terusik, maka berubahlah semua. Karena ada rumus atau ada paradigma tentang pusat kekuatan ini yang harus kita tetap pelihara. Lanjut, coba. Oke, baik Ibu Bapak sekalian hormati, itulah kira-kira gambaran ruang siber Indonesia. Kita menghadapi ancaman terhadap kemungkinan serangan terhadap infrastruktur informasi vital kita nasional, termasuk Sukopindo yang saya katakan tadi. Kita tidak mau data-data yang ada di Sukopindo yang sangat berharga dan sangat penting itu bisa dicuri atau disabotase oleh pihak lain dengan menggunakan ancaman yang bersifat teknikal itu tadi. Ya, maka Bapak Presiden sudah mengingatkan kita sebenarnya ini kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk juga kita siaga terhadap penyalahgunaan data atau pencurian data. Karena data itu atau data yang di Sukopindo saat ini adalah data yang sangat berharga. Dan juga beliau ingatkan kita, kita harus siap juga untuk menghadapi tantangan atau ancaman perang siber. Ya, ini yang menjadi salah satu tugas pokok dari Badan Siber dan Sandi Negara, maka kita menjabarkan ini dalam tugas, fungsi, dan program kerja Badan Siber dan Sandi Negara. Coba slide berikutnya. Lanjut slide-nya. Nah, seperti kita ketahui, kita sekarang berada di revolusi industri 4.0, ya Ibu Bapak sekalian lebih menguasai dan mengetahui, dan sudah saya rasa ini pengetahuan bersifat umum, ya. Cyber security menjadi sangat penting karena pondasi dalam menjaga keamanan, ya. Oke, lanjut slide berikutnya, coba. Kemudian kita harus membangun sistem manajemen keamanan informasi, ya. Lanjut slide-nya. Saya ingin ke Ibu Bapak peserta webinar yang saya hormati, kesempatan untuk menyampaikan apa yang sedang kita susun sekarang dan ke depan akan kita gunakan untuk mengamankan ruang siber Indonesia. Tentu karena tugas pokok kita untuk mengamankan ruang siber Republik ini, kita harus punya strategi. Apa sih strategi? Yang dimaksud strategi adalah bagaimana upaya menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Bagaimana kita, cara kita
memanfaatkan, menggunakan dari sumber daya siber yang ada. Sumber daya siber itu selalu tidak ada tiga di situ, ya, teknologi, kemudian proses dan manusia. Bagaimana kita untuk bisa menggunakan sumber daya ini, ya, sumber daya yang ada untuk mencapai mewujudkan ruang siber Indonesia yang aman dan kondusif. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, maka visi kita adalah terwujudnya keamanan siber di dalam strategi keamanan, strategi nasional keamanan siber nasional Indonesia, maka visinya adalah terwujudnya keamanan ruang siber nasional guna mendukung visi pemerintah Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dengan misi, kita harus menjamin keamanan ruang siber dan sistem informasi nasional, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia, dan melindungi nilai-nilai yang saya katakan tadi, melindungi Pancasila. Ya. Nilai-nilai Pancasila harus kita lindungi, jangan sampai itu terdegradasi karena ancaman di ruang siber. Kemudian kita harus melindungi ekosistem perekonomian digital nasional demi tercapainya pertumbuhan dan inovasi. Tentu untuk ke depan juga kita harus membina kekuatan dan kemampuan keamanan siber yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya pasukan atau prajurit siber itu bisa hampir bersifat semesta, bagaimana kita mengkonsolidasikan saja. Kemudian memajukan kepentingan nasional keamanan siber Indonesia, ini kaitannya memang dari PBB mengingatkan atau ini mengharapkan terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab. Ibu Bapak sekalian saya hormati, coba lanjut slide berikutnya. Tentu tujuannya kita tahu sebuah strategi ini disusun supaya para pemangku kepentingan itu dalam mewujudkan keamanan siber nasional mencapai stabilitas keamanan nasional. Jadi ini menjadi acuan bagi semua kementerian maupun semua stakeholder yang terkait dengan siber, dengan landasan ini normatif, sistem hukum nasional kita, ya, kita tidak bisa juga menghindar dari situ, itu menjadi landasan kita. Kemudian saya katakan tadi, totalitas dan keutuhan sumber daya keamanan siber harus kita konsolidasikan. Kemudian sinergi, ini kegiatan kita webinar ini bagi kami dan bagi kita, saya rasa ini semua adalah wujud sinergi kita, wujud sinergi Badan Siber Negara dengan Sukopindo. Lanjut. Ibu Bapak sekalian saya hormati, bagaimana dalam strategi ini kita untuk bisa mengamankan ruang siber itu? Harus ada di sini tugas-tugas dari pemangku kepentingan. Di sini kita bagi pemangku kepentingan ada empat, yang disebut quad helix, pemerintah, tentunya pemerintah kita tahu. Kemudian pelaku usaha industri, ya ini kami masukkan di sini, tentunya skopi di sini. Kemudian akademisi, dan komunitas. Nah, keempat stakeholder ini, atau inilah yang kira-kira kita harapkan pemangku kepentingan untuk keamanan ruang siber kita. Maka kita memang harus kerjasama, harus bersinergi dalam menjaga dan mengamankan ruang siber kita. Lanjut. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu untuk bisa mewujudkan itu, kita ke depan, kita akan fokus area kerja SKSN yang kita buat adalah kita memperbaiki atau membenahi tata kelola, kemudian pengelolaan risiko dalam keamanan siber. Jadi kalau misalnya terjadi suatu krisis siber, bagaimana kita mengatasinya, kemudian kesiapsiagaan dan ketahanan, kemudian kerjasama internasional, kemudian perlindungan IIPN, termasuk Sukopindo adalah yang kita lindungi. Kemudian pengembangan kemampuan dan kapasitas peningkatan kewaspadaan, tentu juga kita saat ini, memang saya agak susah ya, susah sekali di Republik ini menyusun sebuah undang-undang. Ya, jadi sampai saat ini undang-undang tentang keamanan siber itu masih belum ada, ya, tapi kita tetap berkoordinasi dengan DPR, bagaimana ini sesuatu undang-undang yang sangat penting, sama pentingnya seperti undang-undang TNI saya kira, karena bagaimanapun undang legislasi dan regulasi ini sangat penting. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, coba
Itulah yang kira-kira yang ingin saya sampaikan, dan saya menyambut baik acara webinar hari ini. Ini saya sebagai pengantar yang sangat bersifat umum, di fokus nanti masalah informasi ada di situ Pak Anton dengan teman-teman. Saya kira mereka akan bisa menjelaskan lebih detail, lebih khusus lagi masalah judul atau harapan yang diminta dari Sukopindo untuk acara kita hari ini. Ibu Bapak peserta webinar yang saya hormati, saya selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada dan penghargaan kepada PT Superintending Company of Indonesia, Sukopindo, atas inisiasinya menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta, khususnya bagi Sukopindo dalam upaya meningkatkan keamanan informasi pada era digital saat ini, dan dapat mendorong kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika penyampaian saya ada yang kurang berkenan atau tekanan intonasi suara dari saya. Dari sononya memang begitu. Mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Om Santi Santi. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Rian, atas keynote speech-nya. Ya, Bapak, Ibu hadirin sekalian, selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Adapun narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Direksi Proteksi Ekonomi Digital BSSN, Bapak Anton Setiawan. Sandiman Ahli Madya BSSN, Bapak Agus Prasetyo. The Cyber Security Business Development Manager, Bapak Batara Sibarani. Sesi ini akan dimoderatori oleh Kepala Sukofindo Technology kepada Bapak Hotma Sibuya. Halo Bapak Otma, selamat pagi. Oke, baik. Suara saya sudah terdengar ya, Bu Gaby ya? Dengar dengan jelas Bapak, dipersilakan. Oh baik. Ya, terima kasih Bu Gaby. Mohon izin Bapak Kepala Badan dan Presiden untuk kami memulai diskusi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Suara saya terdengar dengan baik ya? Halo? Bisa Pak Warna. Oke. Apa kabar Bapak Ibu webinar pagi ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan terima kasih atas partisipasinya mengikuti webinar Cyber Security pagi ini yang diselenggarakan oleh PT Sukopindo Persero dan Badan Siber dan Sandi Negara. Bapak dan Ibu, tadi telah kita sama-sama mengikuti paparan dari keynote speaker Bapak Hinsa Siburian, Kepala BSSN, mengenai ruang siber Indonesia, gambaran situasi ancaman dan perang siber, dan pentingnya pengamanan siber secara semesta oleh setiap cyber persona Indonesia, yaitu kita semua. Dan sebagai kita sadari juga, Bapak dan Ibu, di antara kita tidak ada lagi yang mungkin tidak memanfaatkan ruang siber Indonesia, ruang siber, dan itu untuk kegiatan komunikasi personal kita, maupun kelompok, seperti sekarang ini kita menggunakan Zoom, YouTube, kita sosial melalui media digital, transaksi perbankan, e-commerce, dan sebagainya. Bahkan sudah banyak kita di era revolusi keempat ini menggunakan perangkat-perangkat pintar di rumah, ya, Bapak, dan di kantor untuk mengotomasi pekerjaan dan kegiatan rutin sehari-hari kita. Kita sudah mulai terbiasa kasih aplikasi Google atau Alexa, do something for me. Itu suara dan percakapan kita di rumah kan selalu didengar oleh Google dan Amazon. Ini sebagai contoh lagi tambahan dari keseharian kita, dari
penggunaan ruang siber yang kita sama-sama manfaatkan. Nah, bagaimana kita sebagai cyber persona mengamankan data dan informasi maupun korporasi di dunia maya atau cyber dengan menggunakan teknologi, proses, manajemen seperti disampaikan tadi oleh keynote speaker maupun praktik-praktiknya adalah topik yang akan dibahas dalam webinar kita yang berjudul Keamanan Informasi, Data Korporasi, dan Data Pribadi di Era Digital. Dan saat ini kita telah terhubung dengan tiga pembicara atau narasumber kita, yaitu Bapak Anton Setiawan, beliau Direktur Proteksi Ekonomi Digital, Badan Siber dan Sandi Negara. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi, Pak Olma. Terima kasih, Pak Anton, atas kesediaannya. Siap. Dan pembicara kedua kita yaitu Bapak Agus Prasetyo. Beliau adalah Sandiman Ahli Madya BSSN. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Pak Otma. Ya, terima kasih, Pak Agus. Siap, Pak. Dan pembicara ketiga kita yaitu Bapak Batara Sibarani, yang adalah Cyber Security Business Development Manager di PTSCO Persero. Selamat pagi, Pak Batara. Selamat pagi, Pak Otma. Ya, terima kasih, Pak Batara. Bapak dan Ibu peserta webinar, masing-masing pembicara akan memanfaatkan waktu sekitar 20 menit untuk menyampaikan paparannya. Dan sesuai pengaturan panitia, acara diskusi ini akan dibagi dalam dua sesi paparan. Sesi pertama adalah Bapak Anton Setiawan dan Pak Agus Prasetyo. Nanti akan langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi paparan kedua oleh Pak Batara yang akan dilanjutkan sesi tanya jawab selama 15 menit. Bapak Ibu peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui Google Form dengan mencantumkan nama dan institusi serta kepada pembicara mana yang akan ditujukan pertanyaannya. Dan tentu saja pertanyaannya ya. Mohon singkat dan padat nantinya. Dan link atau tautan formnya nanti akan disampaikan oleh panitia ada di bagian bawah layar atau display Bapak dan Ibu. Baiklah, kita langsung saja mulai diskusi kita pagi ini dengan memberikan kesempatan kepada pembicara pertama, yaitu Bapak Anton Setiawan. Namun sebelumnya saya izinkan untuk membacakan sedikit biodata beliau. Beliau mengenyam pendidikan di Akademi Sandi Negara dengan kekhususan di bidang kriptanalisis, juga di Universitas Indonesia dengan kekhususan tentang abstrak algebra, dan di Universitas Jayabaya tentang knowledge management. Menjabat sebagai Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN sejak 2018 hingga sekarang, beliau sebelumnya adalah Kepala Balai Sertifikasi Elektronik di Lembaga Negara, serta pernah menduduki berbagai posisi struktural di Sandi Negara, di Kementerian Luar Negeri, di Lembaga Sandi Negara. Beliau khusus pelatihan di beberapa mancanegara dan juga di Indonesia di bidang cryptanalysis, algorithm, big data analysis, high performance computing, dan sebagainya. Nah, sekarang saatnya kita simak pemaparan beliau kepada Bapak Anton Setiawan. Dipersilahkan, Pak, untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Utma, yang kami hormati Bapak Kepala BSSN, Bapak Insan Burian, yang saya hormati para pimpinan di Sukobindo, para pembicara pagi ini yang ikut hadir, dan para peserta yang saya lihat jumlahnya sudah mencapai 236. Terdiri dari teman-teman dari BUMN, kementerian, dan juga perusahaan private yang hadir di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Sam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah sangat komprehensif dijelaskan oleh Bapak Kepala bagaimana kita lihat ruang cyber kita, baik ruang cyber secara global dan khususnya secara spesifik adalah ruang cyber di Indonesia. Yang tentunya ini juga menjadi titik berat bagaimana kita mengamankan dan bagaimana kita berkolaborasi untuk
memenuhi tanggung jawab ini sehingga bisa menciptakan ruang siber yang aman, memberikan jaminan tidak hanya kepada pengguna nasional juga, tetapi kepada teman-teman internasional yang mau berbisnis gitu kan secara online dengan partner yang ada di Indonesia dengan menggunakan ruang siber yang ada di Indonesia. Saya diminta oleh panitia pagi ini untuk menyampaikan dari sisi yang disampaikan Pak Kepala yaitu cyber persona gitu. Bagaimana kemudian kita gitu kan sebagai warga negara di ruang digital gitu atau kita biasa sebut dengan netizen ya, bagaimana kita bisa berbijak beraktivitas di ruang digital dan juga cerdas melindungi data pribadi. Ini menjadi sangat penting karena ternyata hari ini gitu kan saya juga mendapatkan info dari teman-teman tadi dari Mas Pras, hari ini merupakan data privacy day gitu ya. Jadi hari perlindungan data. Ini sangat relevan dengan apa yang nanti kita bahas di hari ini. Teman-teman sekalian, lanjut. Jika kita bicara di ruang cyber, maka kita akan selalu mengacu, gitu kan? Acuan utama memang kepada komponen teknologi. Ya, kalau kita lihat, mungkin bisa dibantu teman-teman di host untuk paparannya. Lainnya, kalau kita lihat gitu perkembangan teknologi, ketika kita bicara cyber tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, manusia menemukan ya, bukan menciptakan, menemukan gitu kan. Menemukan teknologi ini, menggabung-gabungkan, kemudian menjadi sarana bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari, mempermudah, gitu kan, melancarkan, gitu kan, hal-hal yang terkait dengan kehidupan, memberikan solusi bagi permasalahan kita sehari-hari. Kalau kita lihat, teman-teman, terjadi loncatan yang sangat luar biasa dari sisi teknologi. Kita lihat saja dari aspek bisnis. Kalau kita melihat di tahun 2006, ya, kita perhatikan di situ 10 besar perusahaan dunia, 5 besarnya adalah dari perusahaan di sektor energi. Ya, kita lihat nomor 1 itu ada Exxon Mobil, terus kemudian ada General Electric, terus kemudian ada gas, kemudian ada Petrochina, BP, Royal Dutch Shell, gitu. Itu perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi di tahun 2006, mendominasi 10 besar gitu perusahaan di dunia. Tetapi dalam jangka waktu hanya 10 tahun, ya teman-teman, 10 tahun ini, 10 tahun itu berarti generasinya belum berganti. Itu kita bisa lihat di tabel bahwa 5 besar dari 10 besar perusahaan dunia itu dikuasai oleh teman-teman dari sektor IT. Ya, kita bisa lihat nomor 1 Apple, nomor 2 Alphabet, Alphabet itu yang punya Google, terus kemudian ada Microsoft, kemudian ada Amazon, dan kemudian ada Facebook. Ini sesuatu loncatan yang luar biasa, yang kalau kita melihat dalam sistem masyarakat kita, ya kita bisa membaca bisnis korelasi dengan kehidupan. Jadi kalau kita melihat seperti itu, terjadi pergeseran juga dalam kehidupan kita di mana IT memiliki peran utama, gitu kan, bergeser ya dari tadinya teknologi, dari energi. Energi tidak lepas, tapi dominasi dari IT menjadi semakin besar gitu. Kita lihat selanjutnya di slide berikutnya bagaimana kemudian teknologi mempengaruhi hidup kita dan kita harus waspada seperti tadi yang disampaikan Bapak Kepala. Kita lihat sebuah teknologi, sebuah produk teknologi, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50 juta pengguna? Kalau kita lihat yang paling atas, telepon, itu membutuhkan waktu 75 tahun untuk bisa mencapai pengguna itu sampai 50 juta. Terus kemudian kredit card yang kita pakai sehari-hari sekarang ini, membutuhkan waktu 28 tahun. Tapi makin ke sini, komputer membutuhkan waktu 14 tahun untuk mencapai pengguna 50 juta. Tetapi kita lihat, internet hanya butuh 7 tahun,
dan Facebook hanya butuh 4 tahun. WeChat, WeChat ya, aplikasi di messaging di Cina hanya butuh 1 tahun. Dan yang luar biasa, Pokemon Go aplikasi mencapai 50 juta pengguna hanya 19 hari. Hanya 19 hari waktu yang dibutuhkan gitu. Kita bisa lihat sebagai contoh tadi kita bicara data privacy, Facebook 4 tahun atau 3 tahun dia mencapai hal itu. Pekerjaan Facebook, saya pernah membaca sebuah laporan, pekerjaan Facebook mengumpulkan data selama 3 tahun itu sebanding dengan pekerjaan CIA mengumpulkan data secara global di dunia. Jadi pekerjaan CIA yang 30 tahun itu bisa dilaksanakan oleh Facebook hanya dalam 3-4 tahun. Dan kalau CIA mengambil data kita dengan cara mencuri-curi, kalau Facebook kita menyerahkannya secara sukarela data kita. Seluruh data dan sekarang kita sedang banyak berdiskusi bagaimana kita mengantisipasi, tadi Pak Rozen sebutkan gitu, bagaimana WA akan menggabungkan datanya dengan Facebook karena memang WA sudah diakuisisi oleh Facebook. Ini yang menjadi concern utama, nanti kita bahas hal itu. Nah, kita bisa lihat gitu kan bagaimana kemudian teknologi dari sisi bisnis gitu kan, dari sisi penggunaan gitu kan meloncat sangat tajam gitu kan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya ini menjadi potensi yang luar biasa dalam mempengaruhi ketahanan gitu kan masyarakat, mengenai ketahanan sebagai sebuah negara. Lanjut. Kalau kita lihat data yang dihimpun oleh WA Sosial gitu kan, kita melihat bahwa perkembangan penggunaan pun internet sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan juga Bapak Kepala, infrastrukturnya sudah diinikan gitu kan, disediakan, karena salah satu tugas pemerintah melalui Undang-Undang ITE dan BPSTE adalah fasilitasi. Jadi kita sudah memfasilitasi dan luar biasa perkembangannya. Slide-nya next. Nah, tetapi juga kita harus pastikan gitu bahwa kalau kita lihat di situ 272 juta gitu, yang kemudian secara aktif di internet itu 175 juta orang yang setiap hari juga mereka rata-rata menghabiskan waktu 8 jam, ini kita bisa manfaatkan dengan baik gitu dan bisa kita lindungi. Tugas pertama tadi sesuai undang-undang adalah fasilitasi. Tugas yang kedua adalah perlindungan. Ini yang kemudian banyak diemban oleh BSSN. Nah, misalnya kalau kita lihat BPSTE pasal 94, itu ada 12 macam perlindungan, ya kan? Dari tata kelola, infrastruktur informasi vital nasional, itu semua ada di situ. Pusat tertentu, semuanya ada di situ. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita supaya melindungi? Di pasal 94, ayat 1 disampaikan bahwa pemerintah menetapkan strategi keamanan siber nasional dan membangun budaya keamanan siber. Ini bagian dari tugas BSSN yang tadi juga disebutkan merupakan tugas kolaboratif gitu. Jadi kita semua harus lakukan ini secara bersama-sama karena ini bicara mengenai orang, bicara mengenai tadi yang disampaikan adalah cyber persona. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ini sudah. Nah, ketika kita bicara, kita bisa lihat di sini timeline yang ada. Ketika kita bicara orang gitu kan, bicara bagaimana skill set, bicara bagaimana orientasi, mindset, kita bisa lihat gitu. Kalau kita bicara di era 1.0, kalau kita sekarang selalu bicara, kita sekarang di 4.0, oke. Maka ketika kita bicara di 1.0, itu 1784, kita akan bicara mengenai ya, badan, fisik ya. Kemudian primary skill set-nya, gitu kan, kemampuan yang dituntut adalah physical skill. Kemudian kita masuk ke era 2.0, sudah mulai masuk
yang namanya pemikiran, mind, gitu, yang namanya pengetahuan, knowledge. Kemudian skill setnya yang diminta adalah cognitive skill. Di tahun tersebut, di era tersebut, kita mengenal yang namanya IQ, gitu kan, yang sampai sekarang pun masih digunakan, ya. Terus kemudian kita masuk di era 3.0, itu sekitar tahun 69-70, kita masuk memasukkan unsur emosi, gitu kan, di dalam fokus untuk value dari seseorang, yang kemudian kita juga memasukkan skill setnya adalah soft skill, itu ditandai dengan munculnya yang namanya EQ, gitu ya, emotional question, tadi yang IQ, intelligent question, kemudian masuk ke era 3.0, emotional question. Dan ternyata itu ketika kita masuk kepada era 4.0 saat ini, maka kemudian dimasukkan juga di samping ada physical skill, gitu, ada kemudian knowledge, emotion, kita masukkan juga sekarang yang lebih dikenal dengan namanya value, nilai, ya. Kemudian skill setnya adalah digital skill, gitu, kemampuan digital, yang kemudian muncul juga di 2016, nanti saya jelaskan yang namanya digital question. Jadi kita punya IQ, punya EQ, sekarang kita punya EQ, gitu ya. Kita akan banyak bicara value, gitu ya. Teman-teman mungkin sekarang mengalami, gitu kan, bahwa kita bisa melihat bagaimana industri tumbuh berdasarkan value. Kalau kita lihat kemarin beberapa waktu yang lalu ada tinjauan di salah satu surat kabar atau rilis, gitu ya, memperbandingkan itu data antara Garuda Indonesia dengan Gojek, gitu ya, memperbandingkan sesuatu yang sebetulnya luar biasa, gitu ya, dari sisi yang satunya masih manual, gitu kan, yang satunya sudah fully digital. Bagaimana kemudian Garuda yang memiliki aset fisik secara luar biasa, ya, punya pesawat, punya kru banyak, punya ground handling, bisnis anak bisnis, itu value-nya bisa tersaingi oleh Gojek yang mungkin pegawainya nggak seberapa, asetnya juga nggak seberapa, tetapi mempunyai kemampuan dalam mengelola digitalisasi produk yang kemudian nilainya melalui value gitu ya, melalui nilai gitu ya. Jadi Gojek valuasinya gitu bisa melebihi Garuda, padahal dia tidak punya aset yang sedemikian besar. Ini bagian dari perubahan saat ini yang kemudian harus juga kita ikuti, gitu, dan kita sesuaikan, kan, teman-teman di sini rata-rata dari BUMN, dari private company, kita harus menyesuaikan, gitu, bagaimana kita bisa mengambil nilai digital ini untuk organisasi kita. Lanjut. Nah, ini data yang saya ambil terkait dengan generasi, ya, terkait dengan generasi. Karena mau nggak mau, customer kita nanti yang melanjutkan estafet kita, gitu kan, kepemimpinan kita, mengurus negara ini, ya, adalah generasi berikutnya, gitu. Jadi kita harus berpikir dan mempersiapkan dalam cara pandang yang mereka, gitu kan. Nah, ini kita kompromikan, gitu kan. Kita lihat baby boomers itu tahun 40-59, Gen X di 60-79, saya di Gen X karena saya lahiran tahun 71, kemudian ada Gen Y, milenial, yang sekarang ini mungkin pada posisi middle class, kemudian ada Gen Z yang terbaru, anak-anak kita yang saat ini lagi sekolah dan mengalami transformasi digital luar biasa dengan adanya pandemi. Kita bisa lihat konteksnya pun berbeda. Kalau generasi saya, konteksnya paling political transition, gitu, kapitalisme, kemudian konsumsinya saya lebih kepada status, kemudian apa, barang-barang yang bermerek, barang-barang yang mewah. Tetapi kemudian kita ketika kita bicara milenial, mereka akan bicara mengenai konteksnya globalisasi, gitu kan. Terus kemudian berorientasi kepada diri sendiri, gitu kan, behaviornya, dan kemudian konsumsinya apa? Konsumsinya experience, gitu ya. Misalkan mereka traveling dan lain-lain. Ini bagian dari mereka tidak bicara lagi mengenai mobil mewah, gitu. Mereka bicara mengenai flagship, gitu ya, mengenai
sesuatu yang dibawa secara umum, bahkan generasi yang terbaru Gen Z pun mereka lebih unik lagi gitu kan, mereka mengutamakan mobilitas gitu, kemudian mereka mengutamakan yang namanya social network gitu ya, yang terus digital native, ini bagian dari mereka yang kemudian oh saya ini unik loh, konsumsinya unik gitu, terbatas, kemudian mulai melihat hal-hal yang bersifat etik. Ini sesuatu yang harus kita dalami dan kemudian kita manfaatkan gitu kan untuk membangun negara kita. Lanjut. Ya, ini sama gitu kan. Kita memperbandingkan generasi yang dekat, karena yang sekarang kita olah adalah generasi yang dekat itu. 172 internet user yang ada di Indonesia, hampir 70% berada di level ini, yaitu di milenial dan Gen Z, yang tentunya kita harus juga perhatikan gitu, bagaimana kemudian perilaku mereka, bagaimana kemudian mereka ketika mengadopsi gitu kan suatu norma, ini harus kita lakukan gitu, bagian dari negara, bagian dari unsur-unsur gitu kan di dalam bangsa kita untuk bisa mengakomodasi ini. Bahkan teman-teman di private gitu kan sudah banyak sekarang yang karena kan konsumennya, kita lihat saja bank ya, bank sekarang sudah mulai berorientasi kepada digital banking gitu. Karena nggak ada lagi Bapak Ibu, teman-teman generasi milenial, generasi Z yang datang ke customer service gitu, antri di teller di bank itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Mungkin itu saya masih gitu, mungkin beberapa kali, mungkin sekarang sudah enggak karena sudah ada mobile banking gitu. Jadi bank sudah mulai bertransformasi kalau kita lihat ya, salah satu sektor. Kemudian digital banking, bank sudah bukan lagi membutuhkan gedung yang besar-besar, mereka sudah buka yang namanya kios atau outlet gitu. Layanannya semua dengan milenial atau Gen Z ini, mereka sudah ya semuanya sudah online, nggak ada lagi gitu orang ngantri dan lain-lain. Ini suatu perubahan paradigma yang harus juga diikuti dengan perubahan bagaimana kita mengamankan gitu kan transaksi, mengamankan customer kita, mengamankan pengguna kita, mengamankan generasi kita. Lanjut. Nah, untuk bangsa kita supaya kompetitif, cyber personanya bisa menjaga diri sendiri gitu, bisa juga memberi manfaat dari bangsa kita, ada tiga area. Pertama, kalau kita bicara kompetensi, kita akan bicara knowledge, skill, dan attitude ya. Attitude-nya jangan ditinggal, attitude value jangan ditinggal. Ini yang biasanya tadi mungkin waktunya terbatas, yang biasanya Bapak Kepala menyampaikan ini, bagaimana kemudian kita menjaga attitude, menjaga budaya kita di ruang cyber. Ini sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi jangan hanya knowledge dan skill, tetapi juga attitude dan value. Nah, levelnya apa? Mungkin Indonesia sekarang sedang proses digital citizenship menuju digital creativity. Tetapi langkah besarnya adalah kita harus mencapai kepada digital competitiveness. Jadi bagaimana negara kita semua yang berada di ruang digital, ruang cyber ini bisa kompetitif. Bagaimana itu bisa kompetitif? Kita bisa kembangkan itu. Ternyata ada 8 area dari kehidupan digital yang harus kita kembangkan. Mulai dari digital right, digital literacy, digital communication, digital emotional intelligence, jadi digital security, terus digital safety, digital use, and digital identity. Ini ada 8 area yang kemudian kalau kita, ini merupakan standar internasional ya, dikembangkan di internasional, banyak yang mengadopsi ini, dan mungkin Indonesia juga nanti kita coba adopsi gitu kan, supaya memang kita bisa melangkah ke next step berikutnya, yaitu digital competitiveness sebagai sebuah warga negara di ruang digital atau di ruang cyber. Lanjut. Nah, ini frameworknya nanti Bapak Ibu, nanti saya minta panitia nanti untuk membagikan presentasi dari saya kepada para peserta. Nah, ini bagian dari bagaimana kalau kita mengembangkan digital competitiveness gitu ya. Kalau kita bicara dari level digital security, kemudian kita bicara digital citizenship, ya kita akan bicara di situ ketemu pada kotak personal cyber security management. Kalau kita mau meningkat lagi
kita akan ketemu network security management. Dan kalau kita meningkat lagi, kita akan bicara organisasional cyber security management. Nah, jadi tingkatannya seperti ini, cara menggunakannya seperti ini. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kemudian bagaimana kita melihat ketika kita berinteraksi atau beraktivitas, memang kita selalu meninggalkan yang namanya jejak digital. Nah, kita harus berhati-hati. Kita bisa cek, gitu kan? Bapak Ibu bisa ketikkan nama Bapak Ibu di Google, nanti ada apa yang keluar. Nah, itu bagian dari jejak yang sudah kita lakukan. Kemudian kita bisa mengecek password kita apakah aman atau tidak, karena kita di era digital ini password menjadi sesuatu yang menempel ke kita, kebutuhan dari kita, bagaimana kemudian kita mengelola. Kemudian email juga menjadi identitas kita di dunia maya, yaitu juga menjadi bisa kita cek, gitu kan. Di situ ada link-link yang saya berikan yang bisa untuk mengecek apakah password kita sudah kompromis, apakah email kita sudah pernah bocor, itu bisa kita cek secara online. Lanjut. Karena waktunya nggak banyak ya, tadi Pak Otma 20 menit. Nah, ini beberapa diskusi kemarin yang sampai saat ini juga muncul karena adanya kebijakan dari WhatsApp yang akan menggabungkan datanya ke Facebook. Gitu kan. Nah, ini kami di BSSN merasa sangat tenang gitu ya dengan kondisi saat ini, karena ternyata kemudian timbul kesadaran dari masyarakat bagaimana pentingnya melindungi data mereka, gitu, data pribadi dan data perilaku mereka, gitu ya. Tidak hanya data pribadi, tapi data perilaku yang kemudian secara diam-diam, gitu kan, atau secara terbuka diambil oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, memang ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita bicara data, gitu kan? Ya, kalau dari sisi negara BSSN, ya yang paling aman adalah sesuatu yang dikelola di lingkup yuridiksi Indonesia, gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan, ada permasalahan, BSSN bisa turun tangan, gitu. Dan kalau ditanya, Pak Anton, apakah ada aplikasi-aplikasi lokal? Ya, ada industri lokal, ada aplikasi lokal yang kemudian sudah bersiap, gitu kan, untuk menyambut, gitu kan, untuk menyambut yang dari Indonesia, gitu. Minggu lalu, Bapak Kepala BSSN sudah meluncurkan platform yang namanya Cyber Hub. Di situ kolaborasi antara industri-industri dalam negeri, kita mendorong, gitu kan, supaya industri dalam negerinya, terutama industri keamanan siber, bisa tumbuh. Dan kemudian bisa digunakan secara nasional. Tugas dari BSSN mendorong hal ini, gitu ya, memastikan hal ini berjalan, melakukan pengawasan. Jadi teman-teman nanti bisa berdiskusi lebih mendalam, bisa masuk ke platform cyberhub.id, bisa melihat produk-produk karya anak bangsa apa saja sih yang sudah dihasilkan dan bisa digunakan oleh pasar untuk menjawab momentum ini momentum yang sangat bagus gitu, ketika kita semua merasakan bahwa sadar bahwa data kita ini sangat berharga dan harusnya bisa dilindungi dengan baik dan memang bisa menjaga kepentingan kita di ruang cyber. Lanjut. Baik, ini beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan terkait dengan bagaimana kita mengelola jejak pribadi dan melindungi kepentingan pribadi kita di ruang cyber. Ini tinggal teman-teman jalankan saja. Nanti untuk detail teknisnya, keamanannya seperti apa, Mas nanti yang akan sampaikan. Tapi ini bahan-bahan yang kemudian kita bisa sampaikan, gitu ya. Batasi informasi pribadi, ya kan? Jangan sampai kita kemudian, ya, hore, masa liburan, kami sekeluarga mau ke Gunung Bromo, gitu kan? Terus kemudian diupload ke media sosial, itu akan mengundang misalnya para pencuri itu untuk masuk ke rumah kita, gitu, karena kita, mereka tahu kita sedang berliburan, terus kemudian saring sebelum sharing, ini bagian dari menata ruang. Ini hal-hal
mendasar yang ada dalam digital citizenship ketika kita berperilaku aman di dunia cyber. Lanjut. Ya, ini beberapa buku yang bisa di-download yang sudah dihasilkan di BSSN. Ada juga teman-teman silakan kunjungi media sosial BSSN. Di sana banyak tip dan banyak buku seperti ini yang bisa di-download untuk menjadi pegangan bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip budaya keamanan cyber sebagaimana amanat Undang-Undang ITE dan PPPSTE pasal 19 ayat 1. Tadi saya ringkaskan beberapa hal. Pertama, gunakan budaya Indonesia baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ya, jadi generasi boleh berubah, tetapi budaya yang baik harus dibawa. Ini yang harus kita tekankan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita, ya, generasi mendatang. Gitu. Jangan sampai kita lengah gitu, atau terlena gitu ketika kita berperilaku baik di dunia nyata ketika pindah ke dunia maya karena seakan-akan tidak berhadapan langsung, kemudian etika kita berubah. Ini yang harus tetap di. Kemudian kenali, pahami teknologi, selaraskan dengan kebutuhan. Ini banyak sekali saya kampanye kemana-mana, selalu ketemu, Pak Anton, WA saya dihack, Pak Anton, Instagram saya dihack, gitu ya, atau Facebook-nya gitu ya, saya sampaikan di dalam teknologi itu ada perlindungan seperti WA, Instagram, itu kan ada two-step verification, ya, suatu fitur keamanan yang harusnya diaktifkan, tapi banyak dari kita yang tidak mengaktifkan dengan alasan tidak tahu atau repot gitu, padahal sesuatu sederhana. Jadi kita jangan hanya memakai teknologi, tapi kenali, karena setiap teknologi pasti dibekali dengan keamanan. Selalu waspada dan hati-hati di dunia maya, karena kita tidak tahu siapa di belakang layar di sana. Kembangkan kemampuan literasi digital, ya, tadi bagian dari bagaimana kita menjadi digital citizenship, kemudian kita bisa menuju kepada kompetitif, dan kemudian yang terakhir, ya, bangun tata kelola keamanan informasi yang baik, baik untuk diri kita, baik di organisasi kita, maupun secara nasional, gitu kan. Karena kalau kita biar organisasi, ya, mau sehebat apapun sistemnya, tetapi kalau orang-orang di dalamnya lengah, kita lihat saja masa pandemi ini banyak sekali phishing gitu ya, dimana kita mendapatkan link, kita suruh mengklik link gitu kan, terus kemudian akun kita, bahkan akun di kantor atau komputer di kantor menjadi kompromis karena kita bekerja dari rumah kan, lebih sulit mendeteksi orang yang bekerja dari rumah daripada yang mendeteksi di kantor. Karena kalau kita kerja di kantor, sistemnya akan lebih mudah diawasi. Kalau masing-masing pegawai bekerja di rumah, ini merupakan suatu tantangan. Lanjut yang terakhir, mudah-mudahan pas gitu. Jadi kalau kita mau bicara smart digital transformation, maka kita bicara smart itu solving problem, motivated, adapted, responsible, trained, and educated. Itu dari saya, Pak Utma. Saya kembalikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita berikan aplaus nih para Bapak dan Ibu atas pemaparan yang begitu menarik ya dan cukup mendasar dari Pak Anton. Bagaimana tadi kita melihat perkembangan dari revolusi industri 1 sampai dengan 4, dari physical skill yang dibutuhkan, kognitif, soft skill, hingga sekarang kita yang butuhkan ya, digital skill atau ada juga digital quotient. Juga kita melihat bahwa internet user sekarang ini 70% adalah generasi Z dan generasi milenial atau X, Y. Dan bagaimana institusi atau korporasi atau insan atau cyber persona bisa memiliki digital quotient yang baik atau digital skill yang baik telah mampu mendorong Gojek misalnya memiliki value yang tidak kalah atau bahkan mungkin bisa lebih dari Garuda misalkan sebagai contoh bagaimana suatu korporasi yang memiliki digital skill yang baik. Yang kemudian juga ada sedikit disampaikan mengenai bagaimana jejak digital, bagaimana kita bisa apa saja yang dikolek oleh instant messenger atau social media tadi dipaparkan Pak Anton. Tapi pesannya adalah bijak jejak digital dan salah satunya adalah sharing atau sharing sebelum sharing. Dan gunakan budaya siber Indonesia. Tadi ada budaya siber yang ternyata dibangun juga
direvisikan oleh BSSN dan Bismarck tadi ada sebagai penutupnya dari Pak Anton. Terima kasih Pak Anton atas paparannya. Kita siap Pak Utma. Dulu pertanyaan-pertanyaannya silakan dicatat dulu di Google Form. Kita akan masuk dulu ke pembicara selanjutnya, pembicara kedua, yang pasti tidak kalah menariknya paparannya beliau adalah dari Pak Agus Prasetyo. Beliau adalah Sandiman Ahli Media di BSSN yang bertindak selaku koordinator proteksi keamanan e-business. Sebelumnya beliau adalah Kepala Subdirektorat Proteksi e-business di Direktorat Proteksi Ekonomi Digital. Beliau juga di pendidikan ahli media Sandi di Akademi Sandi Negara. Sarjana Teknik Informatika diambilnya di Universitas Luhur dan Magister Manajemen dari UPN Veteran di Jakarta. Pada Bapak Agus Prasetyo, dipersilakan Pak, waktu Bapak sekitar 20 menit Pak. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Hotma. Apakah suara saya terdengar Bapak? Terdengar Pak. Baik. Baik, kasih bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala BSSN, Bapak Hinsa Subirian, kemudian yang terhormat Bapak Direktur Proteksi Ekonomi Digital, Bapak Anton Setiawan, kemudian Bapak Rozain Bahmi, selaku Dir SDM dari Skopindo, perkenalkan. Kan saya Agus Prasetyo dari BSSN, mohon izin untuk sharing. Saat ini saya sharing aja ya, terkait dengan materi saya yang diminta untuk menyampaikan atau sharing terkait materi aman di ruang cyber. Mohon izin apakah saya bisa share screen ya? Mohon izin Bapak, apakah share screen saya sudah terlihat? Gimana Pak Utma? Sudah ya Pak? Baik, terima kasih para peserta webinar sekalian. Aman di ruang cyber, nah, ini hal yang saat ini menjadi satu hal yang penting seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BSSN, kemudian dari Pak Rozain Bahri juga, kita saat ini sudah berada di ruang cyber. Cyber itu seperti apa gitu kan. Kemudian, baik, tadi sudah dijelaskan Pak Kepala begitu luasnya ruang cyber. Nah, kalau pada saat ini saya kesempatan ini akan menyampaikan kita sebagai individu bagaimana kita menjaga ruang cyber kita tetap aman. Baik, seperti disampaikan tadi oleh Pak Direktur Bapak Anton, negara kita lingkungan cybernya sudah meluas ya. Hampir setiap personal atau penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan cyber. Kalau kita lihat mungkin jumlah penduduk Indonesia saat ini berapa ya? Jumlah penduduk Indonesia, kita lihat populasi Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020 dari Badan Pusat Statistik, ada 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Anton, mungkin ini sebagian saja benar bahwa mayoritas generasi ada di milenial dan generasi Z. Saat ini penduduk Indonesia di antaranya adalah yang 25% itu kaum milenial dan generasi Z di 27%, hampir 50% berdasarkan hasil sensus penduduk. Tentunya ini menandakan bahwa pengguna internet atau pengguna atau tadi disampaikan adalah persona cyber di negara Indonesia cukup tinggi. Baik.
Selanjutnya, berdasarkan hasil survei APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anton bahwa sekitar 196 juta jiwa pengguna di Indonesia. Dari populasi, kalau di sini populasi yang di APJI 266, kalau tadi 270 ya masih sekitar 70% dari warga negara Indonesia sudah masuk ke ranah cyber atau sudah menggunakan internet, cukup tinggi. Lalu kita berarti termasuk kita ya yang menggunakan ruang cyber ini untuk beraktivitas sehari-hari. Tadi sempat bicara dengan Pak Rozen, wah kita saat pandemi ini justru ruang cyber ini bermanfaat, namun ada belum bisa ketemu langsung gitu ya, karena memang kita selaku manusia sosial tentunya ada hal-hal yang dibutuhkan untuk berinteraksi secara langsung. Kita di ruang cyber, aktivitas di ruang cyber, lalu apa sih ruang cyber itu? Ruang cyber adalah merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Jadi sebetulnya di ruang cyber itu kita berkomunikasi, berinteraksi dengan rekan kita, dengan masyarakat, dengan teman-teman, dengan keluarga, dan sebagainya. Karena saat ini kita ada di ruang cyber, tentunya tadi ada peserta sekitar 250 peserta. Saya coba jika berkenan, para peserta bisa akses ke menti.com. Saya mau berinteraksi dengan para peserta. Nanti ada voting code di situ, 2421510. Bisa ke situ, nanti saya coba untuk berinteraksi dengan peserta. Mohon izin. Oke, mohon izin sebentar. Oke, ini peserta. Sebentar. Share. Baik, ini peserta yang sudah ngisi ya. Generasi X, generasi milenial, ya masih mendominasi. Oke, sebentar kita minta waktu 10 menit atau 3 menit. Oh. Generasi Z sudah muncul, yang hadir saat ini. Jadi ini saya mencoba menggunakan satu aplikasi digital. Kita berinteraksi secara langsung dengan para peserta webinar. Mudah-mudahan bisa berinteraksi, karena webinar kalau live kan kita bisa langsung berinteraksi gitu, Pak. Ya, restorannya. Jadi ini sudah cukup banyak. Ya. Mungkin ini 27. Ya. Sudah 66 responden yang masuk. Ya, 70 kita tunggu. Sampai 100 lah ya, mungkin ya. Bisa nggak sampai 100 yang bisa aktif. Ini adalah tahun kelahiran. Tadi generasi manusia dengan berdasarkan tahun kelahiran. Oke, baik. Ya. Dari total 93 sampai saat ini generasi milenial
yang banyak hadir pada kesempatan webinar kali ini ya. Oke, saya coba share lagi. Oke, ada. Ada pertanyaan berikutnya, Bapak-Bapak sekalian. Bapak-Ibu sekalian peserta, sebutkan tiga aktivitas Bapak-Ibu sekalian di ruang cyber. Ini menggunakan menti.com juga. Oh. Browsing, learning, surfing. Ya, Pak. Ada lagi mungkin aktivitas para peserta ini, Pak. Oh, WhatsApp, kemudian oh online shopping, berInstagram, bermedia sosial ya, Twitter, learning, kemudian oh news, membaca berita-berita ya dari media internet ya, kemudian apa lagi nih, gaming, oh, ada yang main game, ternyata masih banyak juga yang gaming, kemudian chatting, Zoom, oh entry data. Kemudian oh, bersinyal ya ini oh, traveling apa nih Pak? Traveling di dunia internet. Cukup banyak ya aktivitas para peserta di dunia internet atau dunia cyber itu cukup banyak ya. Itu ada lihat video mungkin ya, lihat YouTube. Oh, remote server kantor juga bisa dimanfaatkan untuk bekerja. Kemudian saya lihat buka medsos, YouTube, email kantor, communication, banyak ya, bank, transaksi bank, banyak juga. Banyak ya kegiatan-kegiatan yang para peserta lakukan di ruang ranah cyber. Ini langsung survei, Bapak-Bapak. Jadi Pak Hotma, saya langsung survei ke peserta yang hadir saat ini, apa saja yang telah dilakukan di dunia cyber, ternyata memang banyak dan macam-macam bentuknya. Ada 90 orang sudah melihat kuliah online. Sekarang WFH, bekerja dari rumah. Ada lagi, atau PJJ istilahnya ya, baik. Baik, ini saya stop share. Saya kembali ke share paparan saya. Baik, terima kasih para peserta webinar sekalian. Tadi kita sudah melihat ya, atau mensurvei kecil-kecilan terkait dengan usia kita saat ini berapa ya. Kemudian apa aja yang kita lakukan di ranah cyber. Lalu ada pertanyaan, what do your devices know about you? Bapak-bapak dan Ibu sekalian menggunakan device ya. Apa saja sih device kita, ada laptop, ada desktop, ada pad gitu ya. Lalu apa saja yang diketahui oleh perangkat kita? Nah, di sini ada data yang sebenarnya ada di dalam perangkat kita. Yang pertama password ya, tentunya pasti ada tersimpan di situ. Kemudian deleted files juga sebetulnya masih ada di biasanya di recycling bin atau di trash dan sebagainya. Back account info, info tanpa masuk akun bank, terus recent file, kontak di situ ada Pak, kontak teman-teman, saudara, ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya gitu. Kemudian name dan address dan semua banyak. Semua ada di perangkat kita semua, Bapak. Ya. Ya, kalau kita lihat ini perangkat
ada semua. Nah, saya mau berinteraksi lagi nih. Mau tanya ke Bapak-Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Mungkin di Mentimeter.com.id dengan voting code 835529. Saya share lagi terkait ini masih yang tadi. Bentar. Lihat ya, ini para peserta voting sendiri langsung merasa aman tidak dengan data yang diterima atau data yang disimpan di dalam ruang cyber. Banyak yang ragu. Ada yang udah memastikan diri untuk bahwa ini tidak aman. Ada yang sangat yakin bahwa datanya sudah aman. Nah, ini berarti sudah merasa sudah menerapkan kaidah-kaidah terkait pengamanan. Atau bahkan mungkin tidak ada data di ruang cybernya, jadi merasa aman karena memang tidak ada data di ruang cyber. Merasa aman, baik. Ada 50 responden. Ya, izin minta waktunya sebentar untuk melihat. Jadi kita di sini saya berdiskusi dengan para peserta melihat realita yang ada. Kita survei ke peserta dulu. Realita yang ada tadi bahwa kita memang sudah ada di generasi X dan Z. Kemudian tadi kita sudah banyak melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas di internet. Dan saat ini kita melihat apakah ada keyakinan pada diri kita terkait dengan data yang ada atau yang kita simpan di ruang cyber. Ya, masih mendominasi terkait yang tidak aman dan ragu-ragu. Ragu-ragu, masa aman apa tidak, aman apa tidak. Tinggal bagaimana kita nanti diskusi gimana sih supaya kita dari ragu merasa aman, seperti itu. Atau yang tidak aman mungkin bisa sedikit, ada sedikit keraguan mungkin, atau nanti bisa justru menjadi aman. Oke, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, udah 90 responden. Saya ini percepat saja. Baik, tadi pertanyaannya sudah dijawab ya oleh Bapak-Ibu sekalian, sudah amankah data Anda? Ternyata banyak yang ragu-ragu, kemudian yang tidak aman juga lebih ada, dan aman lebih sedikit dibandingkan ragu-ragu dan aman. Baik, Bapak-Ibu sekalian, lalu kalau tadi melihat ada yang ragu-ragu, ada yang tidak aman, bagaimana keamanan data di ruang cyber. Berdasarkan data Cost of Data Breach Report tahun 2020 dari IBM Security, saya sampaikan di sini kejadian data breach atau penyalahgunaan data di tahun 2020 itu total cost-nya ya, tahun 2019 itu menyebabkan total cost 2,1 miliar US dollar. Namun di tahun 2020 itu meningkat menjadi 2,71 miliar US dollar. Kemudian time to identify and contain. Jadi suatu data breach bisa diketahui bahwa data itu sudah ter
kena data breach itu setelah 296 hari pada tahun 2019 dan tahun 2020 lebih cepat, ya, 287 hari. Dan ini lebih dari 1 tahun, Bapak-Ibu sekalian. Jadi bisa dibayangkan bahwa data kita sudah terkompromis itu kita baru tahu setelah 1 tahun, bisa dibayangkan bahwa itu cukup lama, ya, berarti kita tidak sadar bahwa data kita sudah terkompromis atau sudah terambil gitu. Kemudian untuk security automation deploy 5% dari organisasi sudah melakukannya. Kemudian costly industry lebih kepada finansial. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, tadi ada contoh adalah banking, ya. Nah, banking ini juga. 80% of data breaches included customer personal identifiable information. Jadi dari customer personal identifiable information. Jadi informasi yang bisa mengidentifikasi secara personal dari customer tersebut. Nah, ini cukup berbahaya juga, ya. Artinya data personal kita sudah terkompromis. Baik, ini mungkin tadi sudah disampaikan juga tren serangan cyber masa COVID, ya. Aktivitas malware pencuri informasi meningkat tajam di masa COVID berdasarkan data Push Outcome Sinas BSSN. Ini masih data tahun 2020 pada semester ganjil. Cukup tinggi, yang tahun sebelumnya adalah 9.000, namun tahun kemarin, tahun 2020, di semester ganjil ada 40.000 aktivitas malware untuk pencurian informasi. Lalu apa saja macam-macam serangan cyber yang ada? Ini banyak, Bapak-Ibu sekalian. Ada social engineering, ini contohnya baiting, phishing, phishing, pretexting. Jadi ini menyasar langsung kepada personal, ya, manusianya. Jadi seperti silakan klik link berikut akan mendapat hadiah menarik. Nah, seperti itu, Pak. Kemudian ditelepon, maaf, kami dari PT A mendapat Bapak dan Ibu mendapatkan hadiah atau promosi untuk mendapatkan hadiah. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu perlu kita waspadai karena itu adalah salah satu serangan cyber di mana mereka akhirnya akan meminta seperti email kita, nomor telepon kita, kemudian kontak dan sebagainya. Yang tanpa kita sadari kita memberikannya dengan sukarela, tadi Pak Direktur menyampaikan. Kemudian yang secara teknis ada malware, ada virus, worm, spyware, trojan. Jadi serangan cyber tidak hanya pencurian saja, ya, Bapak Ibu sekalian, tapi yang tadi disampaikan adalah availability atau data tersebut atau informasi tersebut tidak bisa diakses. Nah, itu juga merupakan salah satu serangan cyber. Salah satunya menggunakan virus, worm, spyware, dan trojan. Kemudian ada lagi yang sifatnya penetration, yaitu dengan hacking. Hacking ini teknik-teknik secara teknikal, ya, secara teknikal ini menyerang, tadi sampaikan juga ada DDoS, network intrusion, kemudian vulnerability exploit. Nah, ini lebih ke teknis dari serangan cyber yang sifatnya teknis. Kemudian kita selaku masyarakat yang sudah tersentuh atau sudah melakukan aktivitas di dunia cyber, ada pertanyaan banyak. Pernahkah kita ganti password? Seberapa sering kita mengganti password kita? Ya. Kemudian pernahkah kita backup data kita? Seberapa sering kita backup data kita? Jadi kalau saya boleh analogikan, kalau kita ganti password, kita samakan penggunaan password itu seperti kita menggunakan sikat gigi, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, lebih mudahnya seperti itu. Bapak-Ibu sekalian menggunakan sikat gigi, mengganti sikat gigi berapa kali?
dalam sebulan. Mungkin 2 kali atau 1 kali. Ya, 2 kali lah. Berarti sikat gigi, berarti kita harus ganti password. Nah, itulah. Mudahnya seperti itu. Karena password itu mudah sekali di-crack. Kemudian, pernahkah kita klik tautan yang tidak dikenal? Tiba-tiba klik dan sebagainya. Kemudian, di perangkat kita, kita menggunakan antivirus nggak? Untuk menghindari tadi, malware, worm, virus, dan sebagainya. Kemudian, pernahkah kita mengunduh atau menginstal aplikasi secara gratis? Tidak dari tautan yang resmi, yang sudah melakukan verifikasi terhadap aplikasinya. Atau yang memang benar-benar, wah ini dapat filenya nih, krek-krekan dan sebagainya. Nah itu juga perlu diwaspadai. Kemudian jaringan yang kita gunakan. Apakah sudah aman? Apakah sudah private? Apakah jaringan tersebut jaringan WiFi yang gratis? Yang biasanya, mumpung gratis, di kafe kita pakai. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan, Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya, warning dari saya, jangan menjadi rantai terlemah. Seperti tadi disampaikan Bapak Kepala BSSN, serangan itu menyerang pada intinya. Inti dari suatu rantai adalah kekuatan. Kekuatan rantai tersebut adalah justru pada rantai atau ring yang terlemah. Karena begitu ring terlemah itu bisa dikuasai, maka rantai itu tidak ada gunanya. Pak Ibu ya, kemudian ini saran dari kami, password itu kita harus jaga. Password itu karena 81% kebocoran data dipicu oleh pencurian password atau password yang lemah. Pencurian itu tadi melalui social engineering, bertanya, kemudian melihat password ada ditulis di buku catatan dan sebagainya. Jadi gantilah password secara rutin. Kemudian update aplikasi. Ini malware and vulnerability exploitation menjadi top data breach attack karena OS dan aplikasi tidak terupdate. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi Bapak Ibu sekalian karena kadang kita apa sih diupdate, nanti memori saya lebih kepake lagi dan sebagainya. Justru suatu aplikasi yang sering melakukan update secara periodik, mereka selalu mengevaluasi dan menutup celah-celah dari aplikasinya. Jadi selalu mengevaluasi keamanannya dan menutup celah-celah aplikasinya. Itu fungsi dari update dari suatu aplikasi. Kemudian tadi social engineering perlu kita waspadai, phishing salah satu metode favorit penyerang untuk dapat data informasi. Tiba-tiba kita dapat email yang menggiurkan, gitu kan? Kalau kita klik, nah setelah klik berarti data-data kita bisa terkompromis tadi. Kemudian mobile device. Nah ini saat yang work from home ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi perusahaan maupun suatu institusi. Bring your own device dan penggunaan smartphone menjadi tantangan dalam keamanan informasi karena informasi selalu dikomunikasikan melalui mobile device. Kita pakai laptop, bawa ke rumah, jaringan di rumah seperti apa. Ada juga yang menggunakan laptop, kemudian berangkat ke kafe, bekerja dari kafe karena internetnya gratis gitu, WiFi gratis. Nah itu jadi perhatian juga, perlu jadi perhatian bagi kita semua. Lalu yang terakhir slide saya, tips aman di ruang cyber kepada bapak-bapak ibu sekalian peserta webinar. Pertama, amankan password. Password harus panjang, ya tidak terlalu panjang ya Pak ya. Nanti kalau terlalu panjang rumit juga mengingatnya. Dan unik, ya unik. Kemudian jangan pernah dibagi dan
diharapkan untuk ganti secara rutin. Jadi seperti tadi, sikat gigi kita tidak pernah membagi sikat gigi, kan Pak, Ibu, dengan rekan-rekan kita, bahkan dengan anak kita atau dengan kakak kita, adik kita tidak pernah membagikan sikat gigi. Jadi perlakukan password seperti sikat gigi. Lebih mudah seperti itu. Setiap ganti sikat gigi, kita ganti password. Mudah, Bapak, Ibu sekalian. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Anton, aktifkan multifactor authentication dalam suatu aplikasi. Ini selalu ada. Kemudian amankan perangkat yang digunakan melalui tadi update OS dan software, kemudian install aplikasi antivirus atau anti-malware, kemudian backup data secara rutin. Ini untuk menjamin availability, karena perangkat ini tidak hanya cyber datanya bisa tidak bisa digunakan, namun karena perangkatnya juga rusak, itu akan menjadi permasalahan sendiri terhadap informasi. Kemudian amankan jaringan. Gunakan jaringan yang dikenali, kemudian pastikan firewall-nya aktif di perangkat. Ini hati-hati di jaringan publik, misalnya Wi-Fi cafe yang gratis. Kemudian jika ada fasilitas VPN dari kantor, apabila diperlukan, manfaatkan jaringan VPN tersebut. Kemudian budayakan aman. Tadi sudah sampaikan Pak Direktur juga terkait dengan budaya aman. Periksa sebelum klik, atau tadi saring sebelum sharing, yaitu terkait hoax. Kemudian awas, hati-hati ada malware di situ setelah klik. Kemudian pastikan situs yang dikunjungi aman. Biasanya kita lihat ada HTTPS ya. Nah itu sudah menjadi, ada yang menjamin bahwa situs tersebut aman. Dan hati-hati terhadap phishing. Phishing itu tautan-tautan yang kita tidak kenal, namun begitu diklik, dia akan mengambil seluruh data yang ada. Pesan saya kepada kita yang sudah berada di ruang cyber, mulai dari diri sendiri terkait keamanan ini, dan mulai dari hal yang kecil. Jadi kita lebih waspada terhadap hal yang kecil. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Anton di akhir tadi, mari kita bersih di ranah cyber atau cyber hygiene. Mungkin demikian Pak Hotma yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan atau saya sharing bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus Suryanto, Pak Agus Prasetyo atas paparannya yang menarik nih dari lanjutan dan sesi pembicara pertama. Ini pembicara kedua, lebih detail lagi Pak Agus mengenai bagaimana di ruang siber. Bahkan tadi kita juga berikan waktu tambah karena memang bagus sekali tadi menyampaikan ya, terhadap peserta webinar. Ada 70 peserta webinar kita ini ternyata adalah dari generasi Y dan X. Ya, banyakkan dari milenial ya Pak Agus ya. Dan juga masih ada dari X-nya, juga tadi ada Z yang muncul beberapa orang. Ini sesuai dengan statement ataupun pemaparan dari Pak Anton sebelumnya yang mengatakan 70% pengguna aktif user dari internet atau cyber ini adalah dari kedua generasi ini. Dan sebagian dari peserta webinar ini, sebagian besar ragu terhadap keamanan datanya, personal data user di ruang siber. Dan ternyata juga ada dari pemaparan mengenai cost of data tadi, 80% data personal di ruang siber itu sudah terkompromis atau tersedot. Dan bentuk macam-macam serangan siber ini seperti social engineering, malware, hacking, dan sebagainya. Dan ada juga disampaikan oleh Pak Agus tadi, jangan sampai kita menjadi rantai terlemah atau lemah dari sebagai cyber persona kita, jangan sampai menjadi unsur rantai terlemah.
dengan tidak mengamankan data personal dan data korporat kita. Dan beliau menyampaikan tips aman di ruang siber seperti bagaimana kita rutin mengupdate password. Sangat bagus sekali Pak tadi mengingatkan ganti password sama dengan ganti sikat gigi. Sebulan berapa kali? Itu juga kita harus ganti password. Karena ini untuk keamanan data personal kita di ruang siber. Juga jangan lupa amankan perangkat, ya update operating system-nya, aplikasi dan antivirus dipastikan juga di-update. Dan juga amankan jaringan kalau perlu, ya terutama hati-hati menggunakan WiFi gratisan ya atau free di tempat-tempat umum, juga di VPN kalau perlu kita gunakan. Dan yang pasti juga budayakan aman, tadi Pak Anton sebelumnya sampaikan definisi daripada aman. Demikian tadi dari kedua peserta pembicara kita, dari Pak Anton dan Pak Agus. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Sesi kedua yaitu tanya-jawab. Dan saya coba lihat dari data yang ada, pertanyaan yang masuk ini, loh kok Pak Batara sudah belum tampil, sudah banyak pertanyaan ini. Dari Pak Hamid, LKBN Antara. Terima kasih Pak Hamid. Ditujukan pada Pak Agus Prasetyo. Bagaimana sistem keamanan siber pada era teknologi mixed reality, gabungan augmented reality dan virtual reality, dalam tahun ke depan, di mana era smartphone sudah lewat dan berganti dengan era hologram sebagai interface komunikasi dan lalu lintas data. Nah, bagaimana sistem keamanan siber pada era tersebut? Itu dari Pak Hamid, Pak. Saya sambung saja sekaligus dua pertanyaan lagi. Kepada Pak Anton, dari Pak Bramono, Sukopindo. Sukopindo cabang mana nih? Mengingat saat ini masih ada pegawai yang terjebak oleh email phishing atau Trojan, mungkin ke Pak Agus ini ya, yang mengandung bahaya terkena virus, maka skill set atau awareness seperti apa? Skill set atau awareness seperti apa yang harus dibangun untuk melindungi agar tidak terkena jebakan seperti itu? Dan pertanyaan ketiga, sudah masuk dari Kanwil DJKN Jawa Timur, Kementerian Keuangan, kepada Pak Agus Prasetyo. Kemenkyu telah menerapkan office automation, Pak, sejak awal pandemi di tahun 2020. Salah satu tools pendukung cyber security-nya adalah digital signature yang disupport oleh BSSN. Yang selalu menjadi concern kami adalah seperti apa framework digital signature ini dan seberapa amankah penerapannya? Ini dari Kanwil Jatim, Pak Robi Sanjaya. Mungkin tiga pertanyaan dulu, Pak, dari untuk kepada Pak Agus ada dua pertanyaan. Dan juga untuk Pak Anton, tadi ada satu pertanyaan. Mungkin dari Pak Agus dulu, atau... Ya, silakan Pak Agus. Saya dulu atau Pak Anton? Saya dulu, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya Pak Hamid ya, tadi Pak Hamid terkait dengan era teknologi yang sudah ke depan gitu ya, maju terkait dengan pemanfaatan teknologi internet, khususnya teknologi cyber yang sudah maju, bagaimana sistem keamanannya, begitu ya Pak ya. Kemudian saya jawab juga, tentunya setiap waktu, setiap kondisi cyber, dalam hal ini teknologi, tentu ada masanya Bapak. Ada masanya. Jadi pada saat ini kita teknologi digital, internet, bahwa perlu dipahami juga bahwa sistem
keamanan, sistem keamanan atau sistem keamanan informasi internet atau sistem keamanan cyber tidak akan 100% aman, Bapak. Tidak akan 100% aman karena seluruh perkembangan teknologi ini terus berjalan. Sehingga metode ataupun teknik untuk mengamankannya juga akan seiring dengan berkembangnya teknologi dan berkembangnya kerentanan atau resiko-resiko yang timbul. Sehingga kalau kita bicara terkait bagaimana ke depannya, tentunya keamanan cyber juga akan terus berkembang. Tadi saya sudah sampaikan seiring dengan perkembangan saat itu. Jadi kerentanan apa yang ada. Nanti mungkin Pak Batara nanti akan menjelaskan terkait dengan bagaimana manajemen resiko terhadap suatu perkembangan teknologi atau informasi. Jadi resikonya seperti apa dulu, nanti baru setelah melihat resiko itu ada, diprediksi, berarti nantinya keamanan atau metode keamanan cybernya pun akan menyesuaikan. Begitu, Bapak. Nah, kemudian tadi yang phishing, Pak, siapa ya, Bapak? Saya belum, mohon maaf, belum catat. Ya, tadi ada pertanyaan dari tentang phishing ya, Bapak. Bagaimana phishing? Nah, ini lebih kepada budaya berhati-hati, Bapak. Jadi memang ini harus kita terus ingatkan security awareness terhadap para karyawan, personal, keluarga kita, gitu. Bahkan orang tua kita, gitu kan, yang sudah generasi baby boomer ya, generasi-generasi yang lama. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Anton tadi, kita saat ini masih tingkat maturitasnya adalah digital citizenship. Belum ke tadi ada level yang lebih tinggi lagi tadi, kompetitif ya, kompetitif levelnya, yang digital kompetitif. Sehingga awareness atau kepedulian ya, kepedulian terhadap keamanan ini harus terus kita sampaikan ke teman-teman, karena memang ancaman atau resiko di dunia digital ini banyak sekali, sehingga hal terkait dengan awareness keamanan, security awareness terhadap dunia digital ini sangat-sangat perlu kita sosialisasikan terus. Seperti webinar kali ini tidak bisa hanya sekali, Bapak. Mungkin harus continue, sehingga budaya terkait security awareness di dalam diri setiap personil itu sudah matang, sehingga nanti kita bisa lanjut ke kompetitif, level kompetitif bangsa Indonesia. Seperti itu mungkin jawaban dari saya, Pak Watmah. Semoga bisa menjawab. Terima kasih, Pak. Tadi ada satu pertanyaan dari Kementerian Keuangan, Pak, yang mengenai penerapan business automation. Ya. Salah satu menggunakan digital signature, Pak, ya. Digital signature, ya. Nah, oh ya, baik, untuk Pak Sanjaya mungkin yang satu. Untuk Pak Sanjaya, digital signature itu merupakan satu teknologi komputasi kriptologi, Bapak. Jadi keamanannya itu menggunakan teknologi saya cek dulu, Pak, ya. Ya, mungkin bisa dibantu Pak Anton, karena memang Pak Anton, beliau pernah menjadi
ke Pak saya. Siap. Terima kasih Pak Utma, Mas Pras, terima kasih. Tadi ditanyakan mengenai yang pertama email phishing. Digital signature Pak Tadir, mohon izin. Ya, pertama email phishing tadi mengenai skill harus dipenuhi. Yang utama tentunya literasi ya, literasi untuk meningkatkan kapasitas kita supaya kita bisa mengenali gitu, mengenali recognize dari phishing tersebut. Ya, biasanya itu ada Bapak beberapa langkah, misalkan biasanya judulnya itu bombastis, menawarkan sesuatu, terus kemudian mengarahkan kita untuk melakukan klik terhadap link. Itu hal-hal yang kena alamat yang di apa yang tidak tepat gitu ya, yang biasanya ada kesalahan titik koma. Ini hal-hal yang biasanya ada dari email, dan ini biasanya harus dilakukan literasi atau edukasi secara terus-menerus kepada teman-teman di dalam organisasi atau perusahaan. Biasanya ada programnya Pak Utma, teman-teman ada program untuk awareness ini, ada juga beberapa perusahaan di Indonesia yang menyediakan layanan untuk melakukan awareness ini. Jadi mereka secara rutin itu kan melakukan semacam simulasi, mereka mengirimkan email phishing kepada para pegawai, terus nanti berapa yang klik, nah itu nanti bisa apa namanya kemudian dilakukan edukasi secara menyeluruh. Nah ini bagian dari tadi dari digital citizenship, kemudian kita naik ke creativity, naik ke competitiveness. Salah satu unsur dari digital question adalah security gitu ya, security tadi ada. Terus kemudian yang lagi pertanyaan saya menambahkan, yang pertama mengenai sertifikat digital, tadi disampaikan teman-teman dari Kementerian Keuangan, framework-nya seperti apa? Framework-nya itu mengacu kepada standar internasional X509 ya Bapak-Ibu. X509 itu adalah framework bagaimana menggunakan teknologi public key infrastructure, teknologi kriptografi yang digunakan untuk memastikan layanan itu terpenuhi aspek integritas gitu, autentikasi dan non-repudiation. Itu ini hal-hal yang kemudian diturunkan secara lebih teknis lagi. Saat ini kita menggunakan algoritmanya adalah reverse Samir dan Edelman, itu RSA gitu ya. Seingat saya mungkin 128 atau 256 bit. Tetapi tentunya nanti teknologinya akan berkembang, gitu kita sesuaikan. Kalau sekarang komputasinya menggunakan public infrastructure, gitu kan, mungkin kedepannya ketika kemudian kuantum sudah bertumbuh, ya mungkin algoritmanya kita akan sesuaikan mengganti dengan kuantum kriptografi. Ini standar framework yang dilakukan untuk pengamanan dalam rangka Office Automatization yang sekarang ini sudah full dilaksanakan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan, khususnya di JKN. Itu pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga tadi terkait dengan teknologi virtual reality, augmented reality. Ini bagian dari teknologi yang sekarang sudah ada, dan tadi benar disebutkan mungkin menggantikan teknologi yang sekarang kita gunakan. Nah, ketika kita bicara keamanan, bagaimana perlindungannya, kita kembalikan kepada prinsip gitu ya. Prinsip-prinsip keamanan yang tadi, apakah dia akan masuk dalam fungsi apa, itu yang kemudian nanti kita lakukan pengamanan. Contoh, ketika kita bicara virtual reality gitu, apakah dia hanya sekedar untuk melakukan saat ini ya, lebih banyak kepada permainan gitu, ataukah dia melakukan fungsi fungsi yang apa namanya, kalau kita lihat di beberapa penelitian di Eropa itu kan bisa digunakan secara jarak jauh untuk misalkan melakukan bedah ya, virtual reality. Nah,
tergantung kebutuhannya. Contoh kalau tadi kita bedah, ya berarti kita harus amankan gitu kan sisi dari koneksi virtual reality tersebut sehingga koneksinya available dan aman gitu kan. Koneksinya tentunya masih menggunakan standar atau bahkan kita akan masuk ke yang memungkinkan adalah 5G. Ya kita sesuaikan standarisasi yang sedang berjalan di 4G ya harusnya kita ganti dengan langkah-langkah pengamanan di 5G. Yang bayangan saya tentunya kalau sisi enkripsinya pasti akan mengikuti gitu. Kalau sekarang enkripsinya masih berjalan lambat gitu kan di smartphone kita, ya mungkin nanti di era 5G kita membutuhkan sistem enkripsi yang lebih lightweight encryption gitu ya, yang lebih bisa mengakomodir sesuatu yang sifatnya real time. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Utma. Baik, baik, baik. Terima kasih, Pak Anton. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman peserta webinar, Pak. Ini cukup banyak lagi pertanyaan yang lanjutan antusiasme dari peserta ini. Dan mungkin saya bacakan dan beberapa akan saya gabungkan ini, Pak. Ada yang teknis dan juga yang sifatnya. Pertama ini mungkin saya bacakan dari Pak Trisatya Wicaksono dari Pusat Siber Kementerian Pertahanan. Beliau menanyakan pada Pak Agus, namun juga saya kira tepat juga kalau dijawab juga oleh Pak Anton, bagaimana strategi BSSN dalam mensosialisasikan penggunaan sosmed yang aman? Nah, ini Pak agar lebih efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan. Itu pertama, bagaimana strategi BSN dalam mensosialisasikan penggunaan sosmed yang aman. Kemudian ini ada Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman bertanya pada Pak Agus, sejauh mana kolaborasi penanganan hukum terkait cyber criminal, cyber crime? Mungkin saya gabungkan dengan Pak Welisman dari tadi Pak Abdul Rahman dan Pak Welisman dari PT IRKA Indonesia. Apa bentuk kontrol yang dilakukan BSSN terhadap aplikasi yang mencuri data pribadi? Mungkin tiga pertanyaan bisa dijawab oleh Pak Anton, baik Pak Anton maupun Pak Gus. Silakan Pak. Iya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Utma. Tadi pertanyaan pertama mengenai sosialisasi sosmed. Pertama, sosialisasi ini tentunya kita lakukan secara kolaborasi. Memang ada program khusus di BSSN, tetapi kita juga memohon bantuan kepada instansi dan bahkan sampai level organisasi untuk lebih menyebarluaskan sosialisasi mengenai sosmed. Bahan-bahannya sudah ada, bisa diambil, bisa di-download di media sosial maupun di channelnya BSSN. Dan kita punya satu program yang namanya Klik. Klik itu singkatan dari kampanye literasi keamanan siber. Ini tahun 2019 sudah dilaksanakan di 12 kota dengan peserta rata-rata generasi muda, masyarakat umum, itu mencapai 19.000 orang. Tetapi ini terhenti di 2020 karena pandemi, kita tidak boleh mengumpulkan orang banyak-banyak. Tetapi kita sikapi hal ini dengan cara kampanye secara daring, Pak Utma. Jadi kita secara daring kampanye, dari kita ada, dari teman-teman di Kementerian Kominfo ada materi-materi yang dibuat. Nah, kita gunakan teman-teman di daerah seperti para relawan TIK, kemudian teman-teman di universitas untuk mereka ikut mengkampanyekan terkait dengan penggunaan sosmed yang aman. Ini banyak sekali yang kita lakukan. Jadi bersama-sama ya, tidak hanya BSSN, mungkin juga teman-teman di Kemhan, ini bisa juga membantu gitu dengan menyebar bahan-bahan yang memang buat gitu ya, atau kementerian lain yang terkait yang buat. Terus terkait dengan aplikasi kontrol, memang ini ada
aplikasi kontrolnya, kewenangannya ada di Kominfo, Bapak Ibu sekalian. Kita BSSN biasanya memberikan saran terkait keamanan, gitu. Tetapi untuk melakukan kontrol itu ada di Dirjen Aptika aplikasi, gitu, dan Informatika. Itu mereka yang melakukan kontrol, dan bahkan saat ini mereka yang menjadi inisiator, gitu kan, lead kementerian untuk RUU PDP. Ini yang saat ini dijalankan. Terus satu lagi tadi terkait apa ya? Ya, ini gabungan mengenai ini Pak, bentuk kontrol yang dilakukan BSSN terhadap aplikasi udah tadi, sanksi atau cybercrime ya? Sejauh mana kolaborasi penanganan hukum? Siap, iya. Iya, benar teman-teman. Kalau kita bicara cybercrime, maka lead-nya adalah teman-teman di Polri, di kepolisian, mereka yang aparat penegak hukum, mereka yang melakukan penegakan hukum dalam kasus-kasus tertentu, ya BSSN membantu gitu kan kepada teman-teman di Polri bagaimana melakukan ya penyelidikan, penegakan gitu terhadap kasus-kasus. Tapi kewenangannya memang ada di Polri, Bapak Ibu. Dan terkait dengan ya cyber saat ini referensi utama undang-undangnya ya tentunya Undang-Undang ITE ya, karena ini bersifat cyber gitu kan, jadi undang-undangnya yang diacu biasanya adalah Undang-Undang ITE. Kita membantu dalam konteks untuk biasanya misalnya tenaga ahli atau analisis atau apa terkait dengan suatu kejahatan yang terjadi, dan kita menjadi focal point juga untuk kita bekerja sama dengan luar negeri ya, dengan internasional. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala minggu lalu gitu, kita sudah berdialog dengan Belanda, terus kemudian berdialog juga dengan Australia sebelumnya. Kita bicara mengenai penanganan cybercrime, di situ ada juga teman-teman Polri, kita bagaimana bersepakat untuk memerangi terorisme yang sekarang sudah masuk juga ke ranah cyber melalui cyber teroris. Itu yang bisa saya sampaikan informasi terbaru, Pak Otma. Baik, ya terima kasih Pak Anton. Saya kira ini juga bisa menjawab pertanyaan Pak Welisman dari IRKA, untuk kontrol yang dilakukan BSSN, juga tadi ada yang menanyakan mengenai penanganan hukumnya. Kemudian ini masih ada pertanyaan Pak, cukup banyak ini. Saya bacakan secara sekaligus tiga, berikutnya nih. Dari Pak Dominika, AJD Sahabat Budaya, kepada Pak Anton. Apakah proses update software dan atau backup data rutin by system yang dilakukan device seluler itu aman? Kemudian dari Pak Ahmad Atim, Kereta Api Indonesia, kepada Pak Agus, bagaimana solusi kami sebagai IT security terkait perusahaan kami yang memperlakukan WFH dan user-user tersebut banyak menggunakan VPN. Berikutnya pertanyaan dari Pak De Pero, Krakatau Steel, Pak, kepada Pak Anton. Mengingat penggunaan jasa layanan WhatsApp, Facebook, dan medsos lainnya terhitung sangat besar di negara kita, serta dengan begitu banyaknya data pengguna kita yang dikolek oleh aplikasi tersebut, apakah hal ini berpotensi meningkatkan vulnerability data siber nasional? Dan bagaimana sebaiknya pemerintah kita bersikap dalam hal menjaga data nasional ini? Mungkin tiga dulu, Pak. Silakan direspon dan dijawab Pak Anton dan Pak Agus. Mengenai baik, terima kasih. Saya dulu, nanti Mas Pras akan menjawab terkait WFH tadi dengan VPN. Untuk update software, Pak, ini justru salah satu langkah yang direkomendasikan. Tentunya software yang memang terpercaya ya, dan diupdate melalui saluran yang terpercaya juga.
gitu. Jadi kalau software-nya terpakai, misalnya kita ambil dari Google Play Store, terus kemudian update juga dilakukan oleh Google Play Store, ya tentunya ini justru sebagai langkah yang aman gitu ya. Karena kalau software nggak kita update, sebenarnya software di-update itu ada beberapa hal, Pak, di dalamnya. Biasanya dia melakukan penambahan fitur, terus kemudian dia memperbaiki bug, terus yang ketiga yang penting adalah dia menutup celah keamanan. Nah, ini tiga hal ini yang biasanya dilakukan kait dengan update software, maka kami justru menyarankan software Bapak-Ibu sekalian untuk selalu di-update secara periodik, ya tentunya software yang terpercaya melalui saluran yang terpercaya. Terus kemudian pertanyaan tadi yang ketiga mengenai ya banyaknya data kita ya, penggunaan WA yang sangat luas di nasional gitu kan, makanya kemudian BSSN seiring dengan minggu lalu kita meluncurkan yang namanya Cyber Hub, diluncurkan oleh Bapak Kepala, kita mendorong supaya industri lokal itu bersiap gitu kan, untuk kemudian juga kita akan mendorong secara nasional penggunaan aplikasi-aplikasi gitu, terkait messaging supaya menggunakan aplikasi lokal, Bapak Ibu. Dan benar tadi yang disampaikan Bapak bahwa koleksi data melalui aplikasi ini terhadap ini dapat membahayakan ketahanan nasional. 2 tahun yang lalu ketika kemudian ada kasus Cambridge Analytica di mana kemudian Facebook membagikan data dan kemudian data tersebut digunakan untuk melakukan apa ya, operasi gitu terhadap pemilu gitu di beberapa negara, ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu kan, tantangan. Dan saya kebetulan salah satu engineer di sana itu adalah warga negara Indonesia, dia sempat pulang ke Jakarta memberikan insight gitu kan, pencerahan kepada kami, dan memang luar biasa dari data-data yang dihimpun dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, mereka bisa memetakan profil warga negara seluruh Indonesia, kemudian mengklasifikasikan dalam kelompok-kelompok, terus kemudian menyiapkan tools bagaimana mempengaruhi kelompok tersebut untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Nah, ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ini yang terjadi yang memang sudah luar biasa gitu kan dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Makanya kami rekomendasikan saat ini kita pelan-pelan untuk mulai gitu kan, terutama khususnya ketika kita bicara kedinasan, kami mendorong Bapak Ibu untuk mulai meninggalkan WA dan sebagainya gitu kan. Ada pilihan di dalam negeri, memang beberapa berbayar gitu, tetapi itu merupakan binaan dari BSSN gitu. Kita mendorong supaya sesuatu yang bersifat kedinasan bisa menggunakan messaging lokal yang aman, yang merupakan binaan BSSN. Tapi kalau Bapak-Ibu sekedar mau say hello, kumpul dengan teman-teman di apa WA grup SMA, SMP, atau arisan, itu silahkan aja gunakan WA gitu. Nggak masalah, Bapak-Ibu. Tetapi kalau bersifat kedinasan, bersifat sesuatu yang penting, sebaiknya mulai sekarang kita hindari dan kita gunakan produk yang lokal. Kenapa kita merekomendasikan produk lokal? Ya karena testingnya, keamanan pasti nanti melalui BSSN, dan kalau terjadi apa-apa, ya kita bisa mengambil langkah hukum atau langkah langsung terhadap perusahaan tersebut, karena orangnya di Indonesia, perusahaannya di Indonesia, gitu. Jadi BSSN bisa bertindak gitu secara aktif. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Utma. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Anton. Kita Pak Agus, ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Baik, Pak Utma. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad ya, solusi tadi yang terkait dengan pelaksanaan WFH. Memang kalau menurut pendapat saya pribadi, terkait pemanfaatan VPN ini menjadi salah satu hal yang mungkin dalam hal kedinasan ini menjadi dianjurkan gitu Pak ya menurut saya. Namun VPN-nya VPN yang dikelola oleh kantor sendiri gitu. Jadi kita bisa karena itu merupakan private sehingga kita bisa melihat atau memonitoring ya aktivitas-aktivitas
sehingga tidak ada aktivitas-aktivitas dari luar yang ingin melakukan hal-hal yang mungkin akan merugikan pihak kantor. Itu menurut saya pribadi memang harus dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan sifatnya kedinasan. Hal ini juga dalam rangka meminimalisir adanya pihak-pihak dari luar kantor yang sengaja untuk mengintip atau mencuri dari data-data kantor tersebut. Terkait pemanfaatan VPN yang sifatnya publik, mungkin artinya jasa dari VPN, mungkin di sini saya sarankan yang sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan. Jadi kita memang membayar jasa VPN tersebut jika memang perusahaan tidak atau organisasi tidak memiliki sumber daya terkait dengan VPN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Hotma. Semoga bisa menjawab. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gus. Sebelum masuk ke sesi ketiga, Pak Batara, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik sebenarnya, tapi mungkin ada yang duplikasi juga, Pak. Baiknya saya bacakan 5 pertanyaan terakhir sekaligus untuk sesi pertama ini. Dari Pak Hadi Muhammad Lukman, Terminal Teluk Lamong, menanyakan kepada Pak Anton, terkait perkembangan layanan service di dunia saat ini, bagaimana ke depan terkait arah kebijakan penyimpanan data di cloud service, khususnya bagi perusahaan BUMN atau instansi pemerintah, kebijakan penyimpanan data cloud service ke depan. Juga kepada Pak Anton dari Abi Satrio Utomo, Angkasa Pura 1. Dalam kaitannya dengan keamanan siber, bisa diberikan informasi berkaitan dengan peranan internal audit, Pak. Internal audit di perusahaan, mengingat fungsi manajemen berada di perusahaan saat ini berdasarkan kaitannya keamanan siber dengan peranan internal audit di korporat. Kemudian ada beberapa pertanyaan kepada Pak Agus dari Pak Roni Sukopindo. Mengamati sering terjadi hoax dan kejahatan siber lainnya, seberapa efektifkah undang-undang ITE? Mungkin bisa Pak Anton atau Pak Agus ini. Dan faktor apa utama saja yang menjadi kendala penanganan kejahatan siber? Dalam penanganan kejahatan siber dan seberapa, dan masih ada juga untuk Pak Agus dari Nur Hasanah, Ibu Nur Hasanah, PT Maligi Permata Industrial Estate, bagaimana mengamankan data kita berupa KTP dan data pribadi yang lain yang sudah terlanjur ada di Facebook, Pak, atau yang lainnya di sosial media lainnya, dan bagaimana pengamanan penggunaan mobile banking. Nah, ini pertanyaan terakhir di sesi pertama ini. Silakan Bapak, Pak Anton dan Pak Gus memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pak. Tadi pertanyaan pertama dari Pak Hadi, kalau tidak salah, mengenai cloud service. Ya, benar sekali Bapak-Ibu. Memang kita akan berpindah gitu ya teknologinya. Kalau sekarang kita menggunakan service data center yang kita sebutkan konvensional ya. Kita nanti akan masuk ke, sekarang sih sudah mulai ke cloud service. Bagaimana keamanannya? Kalau kami dari BSSN, Bapak-Ibu, merekomendasikan untuk menggunakan pertama pasti cloud service layanan yang berada di Indonesia. Ini saya sebutkan tadi seperti sama seperti konsepnya aplikasi tadi, supaya kalau terjadi apa-apa, BSSN bisa bertindak dalam wilayah yurisdiksi. Ya. Itu satu. Yang kedua, Bapak-Ibu jangan ragu terhadap kemampuannya. Gitu, kan? Saya kebetulan menjadi pembina di Asosiasi Cloud Computing Indonesia.
itu di dalamnya termasuk Telkom, Indo, Satlintas, Arta, itu perusahaan-perusahaan besar penyedia cloud service yang tadinya juga merupakan penyedia apa namanya data center ya, itu memiliki teknologi dan kemampuan yang cukup gitu untuk melayani kita semua. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau nanti perusahaannya gitu, ingin menggunakan layanan cloud service, maka bisa menghubungi teman-teman di Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Di sana tinggal pilih aja sesuai dengan budget Bapak Ibu dan kebutuhannya gitu. Nah, terkait dengan cloud service yang menjadi utama kalau kita bicara keamanan adalah pembagian tanggung jawab itu Bapak Ibu. Jadi tapi kita sudah bekerja dengan CCI, kita mereview gitu ya. Di dalam kontrak itu pada bagian mana yang menjadi tanggung jawab si cloud provider, pada bagian mana yang menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bisa misalnya kalau kita bicara teknis, sisi apakah servisnya di dalamnya termasuk enkripsi gitu. Apakah termasuk di dalamnya untuk perlindungan misalnya backup gitu dan lain-lain, itu hal-hal teknis keamanan yang nanti kita bisa gitu kan bersama-sama dengan teman-teman di asosiasi bisa saat ini berproses untuk merumuskan gitu ya faktor-faktor keamanan yang bisa mendukung cloud service. Tapi rekomendasi kita adalah tetap menggunakan cloud service yang di Indonesia gitu. Dan syukur-syukur kalau Bapak Ibu berkenan untuk menggunakan ya ini layanan yang memang disediakan oleh anak bangsa gitu ya. Karena kalau saya bicara menggunakan di Indonesia, ya Alibaba juga sudah di Indonesia gitu. Gitu. Kemudian sekarang yang sedang berinvestasi Amazon gitu ya. Tetapi kan kita tidak bisa gitu menjamin apakah kemudian data itu disambungkan ke luar negeri lagi gitu ya sebagai dengan alasan backup gitu untuk ketersediaan. Nah, ini kan berbahaya. Tapi kalau providernya adalah lokal, ada Telkom, ada Indosat, ada Lintas Arta, ada Cloud Computing Indonesia, itu sudah jelas gitu kan di bawah apa kita gitu ya. Kalau terjadi apa-apa kita bisa bertindak. Yang kedua, pertanyaan Pak Adi tadi terkait peran dengan internal audit. Memang Pak, mungkin nanti Pak Batara bisa menjelaskan lebih detail gitu ya. Ketika kita bicara penerapan sertifikasi, tentu internal audit menjadi garda gitu dalam mengawasi pelaksanaannya dan melakukan gitu kan ya pengawasan gitu ya, pengawasan pengendalian terhadap sertifikasi yang ada gitu ya. Jadi jangan sampai baru kemudian ketika audit surveillance datang, external audit datang, baru kita gelagapan gitu kan untuk mempersiapkan. Justru modal utama ketika kita bicara sistem manajemen keamanan informasi, kita bicara peran internal audit untuk selalu menjaga proses-proses di dalam organisasi secara periodik dan secara responsif ya. Jadi kalau terjadi apa-apa, yang turun duluan internal audit. Yang kalau terjadi apa-apa, BSSN juga pasti nanyanya ke internal audit gitu, bukan nanya ke orang lain gitu, karena mereka yang memahami konsep-konsep yang ada di dalamnya. Itu Pak Otman. Baik Pak, terima kasih Pak Anton. Mungkin Pak Agus bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait lainnya. Baik, terima kasih Pak Otman. Mohon izin tadi ada pertanyaan dari Pak Roni, bagaimana penanganan terkait hoax nih ya. Hoax itu kan seperti sebetulnya kalau kita bisa analogikan kehidupan di dunia nyata tidak beda jauh dengan kehidupan di dunia cyber. Tentu orang bisa berdusta di dunia nyata, di dunia cyber juga bisa berdusta. Menurut pendapat saya terkait dengan hoax ini hal yang tentunya tadi disampaikan oleh Pak Kepala dalam keynote-nya bahwa ini tentunya akan meresahkan masyarakat, apalagi kalau hal ini misalnya sangat lagi in di masyarakat. Nah, salah satu saran yang bisa saya sampaikan tadi adalah saring sebelum sharing. Tadi mungkin Pak Anton menyampaikan, mungkin itu strategi kita selaku pengguna internet,
Jadi saat menerima suatu pemberitaan, kemudian berita yang begitu heboh dan sebagainya, hendaknya untuk melihat dulu yang pertama sumbernya, Bapak. Kemudian biasanya berita-berita itu yang official biasanya itu ada sumbernya dari mana, begitu. Kemudian kita lihat lagi apakah benar data yang ada di berita tersebut. Kita coba cek lagi, setelah itu baru kita bisa melihat memastikan atau berinterpretasi bahwa berita ini benar atau hoax gitu ya. Kemudian untuk Ibu Nur Hasanah ya, terkait KTP dan data pribadi yang sudah masuk gitu ya, ke Facebook. Nah ini tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Anton sekilas terkait jejak digital. Jadi jejak digital lebih lebih kejam gitu Pak ya. Jejak digital lebih kejam dari komen netizen katanya begitu Pak. pernah teman-teman seperti itu. Jadi memang jejak digital itu seperti jejak kaki kita yang mungkin bisa kita hapus, namun tidak serta merta akan menghapus jejaknya gitu Pak. Jadi info yang sudah Ibu sharing, Ibu sampaikan itu walaupun Ibu hapus secara misalnya di medsos Ibu hapus, namun masih ada kemungkinan bahwa data tersebut masih tersimpan di aplikasi, sehingga kami dari BSSN senantiasa menghimbau kepada seluruh masyarakat internet, masyarakat Indonesia dalam penggunaan internet ini lebih berhati-hati lagi dalam men-sharing sesuatu, apalagi itu terkait dengan data pribadi. Kemudian terkait internet banking, nah ini juga hal yang mungkin saat ini banyak digunakan ya, karena jalan ke bank, ngantri di teller itu udah nggak zaman katanya sekarang. Nah, berarti di sini peran teknologi seperti tadi, peran teknologi dimanfaatkan oleh beberapa dunia perbankan. Saran saya pertama tadi, karena internet banking menggunakan password ya, password dan user ID, simpan itu baik-baik. Simpan itu baik-baik, kemudian password, ubah password secara periodik, itu saran saya. Tapi jangan susah-susah juga ya, nanti ngingetnya susah juga gitu kan. Tapi kita periodik, kita gunakan ini apa namanya, password kita manfaatkan. Kemudian satu lagi yang perlu dimanfaatkan dari internet banking, ada yang namanya two-factor authentication. Jadi saat kita bertransaksi, biasanya ada kode yang dikirimkan melalui jalur lain, biasanya SMS atau email, yang harus kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah itu salah satu metode keamanan terkait transaksi, ya, terutama perbankan. Jadi kalau bisa manfaatkan itu dan aktifkan opsi untuk two-factor authentication, sehingga yang pertama itu dalam rangka si aplikasi menjamin atau mengetahui atau meyakini bahwa yang bertransaksi adalah si pemilik akun. Jadi ini yang perlu diingat kembali ke teman-teman dan peserta webinar sekalian, pengguna aplikasi, manfaatkan fitur keamanan two-factor authentication atau multi-factor authentication tersebut. Mungkin itu Pak dari saya kepada Bu Nur Hasanah. Jangan, saran saya jangan share lagi di internet terkait KTP. Mungkin itu menjadi pembelajaran kedepannya. Terima kasih Bapak, demikian dari saya. Baik, baik. Terima kasih Pak Agus, Pak Anton. Terima kasih. Silakan Pak. Jadi ini
memang kendala ya Bapak Ibu, karena apa namanya, karena berbagai hal, KTP kita sudah terlanjur di-share, ya kan? KTP kita sudah terlanjur ke-share gitu ya. Nggak mungkin kan kita merubah nama kita, merubah alamat kita, gitu kan nggak mungkin. Tapi KTP kita sudah terlanjur ke-share nih, gitu. Ini banyak permintaan, apa banyak pertanyaan ke saya gitu ya, ke BSSN. Bagaimana benar tadi Bu? Bu siapa tadi menyampaikan KTP-nya sudah ter-share. Gitu. Nah, kami menyarankan teman-teman, gitu kan, untuk biasanya ini yang bahaya ini penggunaan untuk transaksi online ya, atau transaksi keuangan. Kami menyarankan supaya ya seperti tadi PIN, password, apapun yang terkait dengan transaksi keuangan, transaksi online, sebisa mungkin jangan berkorelasi dengan data kita yang di KTP atau data pribadi kita gitu ya. Itu jadi diganti gitu ya, segala macam. Terus kemudian ya, mulai waspada kita ingatkan di grup gitu, karena biasanya di samping untuk transaksi data itu untuk penipuan gitu ya, menggunakan KTP ya, kita bisa kalau memang KTP kita digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai, kita bisa laporkan ya kepada, kalau terkait aplikasi kita bisa laporkan ke Kominfo, aduan konten at kominfo.go.id. Tambahan dari saya, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Anton, Pak Agus, atas penjelasan yang begitu komprehensif dan cukup detail juga bagi para peserta yang bertanya. Semoga ini cukup memuaskan. Terima kasih Pak Anton dan Pak Agus. Kita akan memasuki sesi ketiga, yaitu kedua dari Pak Batara. Dan mohon Pak Agus dan Pak Anton tetap tidak, artinya tidak undur diri dulu karena kita belum close ini. Kita lanjut ke sesi Batara yang akan sampaikan dari sisi sistem manajemen ya Pak Batara, dan juga bagaimana ada teknologi server security. Pak Batara adalah manajer pengembangan bisnis cyber security PT Sukomindo Persero. Beliau juga sebelumnya sebagai manajer di berbagai pengembangan sistem manajemen ISO 9000 dan sebagainya, termasuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISO SN 27001. Beliau sarjana teknik perminyakan di Universitas Trisakti, juga Master of Engineering in Total Quality Management di dari University of Melbourne. Pernah mengikuti program di Korean Institute, Korean Internet and Security Agency di Seoul, Korea, sekaligus juga aktif mengembangkan produk software keamanan server. Kepada Bapak Batara, kami persilakan untuk memberikan pemaparannya, semoga bisa memanfaatkan 20 menit ini, Pak. Kami persilakan Pak Batara. Terima kasih Pak Otmah. Sebelumnya saya memastikan dulu suaranya sudah terdengar jelas. Jelas-jelas Pak Batara. Baik. Terima kasih, selamat pagi Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Perkenankanlah saya mau sharing materi. Ya, belum masuk? Sudah Pak Batara. Oh sorry. Silakan Pak Batara. Silakan. Oke. Okay. Maaf tadi ada yang disampaikan teman sebelah katanya suaranya belum keluar. Sudah jelas Pak ya? Jelas. Oke. Okay. Ya, terima kasih sampaikan kepada Bapak Moderator, juga tadi yang terhormat Bapak Kepala BSSN, Direktur BSSN, Pak Anton Setiawan, dan Bapak Sandiman Ahli Madya, Bapak Agus Prasetyo. Ya, perkenankanlah kami memberikan juga ke Diskupindo untuk awareness, ya, yang namanya internasional Information Security Management System. Ya, slide-nya dok, please. Nah, SNI ISO 27001 tahun 2013, kami sampaikan di sini sebenarnya kita mengadopsi dari standar internal sistem manajemen keamanan informasi.
tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala dan Bapak Anton dan Bapak Agus mengenai serangan dunia maya, rupanya sangat luas, cyberspace dan serangan-serangan cyber ini. Dan Sukufindo sebagai salah satu badan sertifikasi ISO 27001 berkenan sharing untuk apa sih sertifikasi ISO 27001. Dan kalau kita melihat di sisi sebelah kanan ini ada ada beberapa logo, yaitu adalah produk certification quality system services, itu dari produk-produk yang mendapatkan sertifikasi, dan juga mengenai sistem manajemen. Next. Nah, selanjutnya kalau kita melihat di sini ada apa sih informasi dan sumber informasi, ya. Informasi itu aset ya sebenarnya, aset fundamental atau di organisasi manapun. Oleh karena itu, keamanan informasi sangat penting untuk melindungi data dari berbagai macam ancaman. Tadi sudah disampaikan ancamannya macam-macam di luar jangkauan kita selama ini, rupanya ancaman itu sangat canggih dan bervariasi ya. Jadi kesalahan data atau kehilangan informasi, lalu kita juga harus menjamin kerahasiaan, tadi juga disampaikan bagus, integritas dan ketersediaannya. Tadi ada confidentiality, integrity, dan availability yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi. Ada alasan yang tidak terbatas untuk ini, yaitu mungkin kesalahan entry data, virus komputer, peretas, masalah teknis, bencana, penipuan, dan banyak lagi lainnya ya. Dan untuk memberikan kepercayaan kepada pihak yang berkepentingan, jadi risiko tersebut harus kita kelola secara memadai. Nah, International Security Management System adalah pendekatan yang sistematis untuk mengelola informasi sensitif perusahaan agar tetap aman. Ini mencakup dari ada orang, ada proses, dan sistem IT, tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala. Ini juga bisa membantu bisnis yang skalanya tidak ditentukan, itu bisa skala bisnis kecil, bisa menengah, dan besar, dan di sektor apapun untuk menjaga informasi tetap aman. Nah, kalau di tayangan ini kan juga tadi ada people, process, teknologi. Jadi kalau proses itu adalah aktivitasnya, ya bisa dari perusahaan harus menentukan kebijakan dan prosedur-prosedurnya. Teknologi macam-macam, dari mulai hard copy, dan mobile phone yang kita pakai, dari smart TV, flash disk yang dicolok di mana-mana. Ya. Jadi ada secara fisik maupun yang tidak kelihatan atau tangible. Next. Selanjutnya, kita berbicara mengenai keamanan informasi. Keamanan informasi, tadi sampaikan ketersediaan, jadi ada tiga aspek, availability, confidentiality, dan integrity. Yang mengenai ketersediaan itu, kita membuat informasi kita dapat diakses oleh pengguna tanpa adanya gangguan atau halangan dalam format yang kita perlukan. Pengguna dalam hal ini, dalam definisi adalah bisa orang, bisa juga sistem komputer. Nah, ketersediaan berarti juga ketersediaan bagi pengguna yang berwenang. Maksudnya hanya untuk orang yang authorized ya. Kalau unauthorized berarti tidak bisa punya akses untuk menggunakan data yang tersebut. Berikutnya, confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan informasi memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki hak istimewa ya atau yang diberikan wewenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Nah, untuk melindungi kerahasiaan informasi ada beberapa tindakan yang kita bisa dipakai, itu adalah mengklasifikasikan informasi, kita menyimpan dokumen yang aman, lalu kita menerapkan kebijakan secara umum, kebijakan yang kita buat sendiri, lalu juga memberikan pendidikan atau training bagaimana kita menjaga informasi tersebut sebagai end user. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah integritas. Nah, ini juga tidak kalah penting, integritas adalah kualitas yang dilindungi agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Ya. Pastikan bahwa informasi yang ada itu akurat
dan hanya dapat dimodifikasi oleh pengguna yang berwenang tadi. Lalu kita harus menilai risiko dan mengurangi dampak pelanggaran. Ya. Dan ini integritas ini bisa juga kita nilai di dalam sertifikasi ini secara independen menggunakan standar internasional yang dibuat berdasarkan best practices dari industri. Next. Nah, kenapa sih ISO 27001 kita perlukan? Nah, ini sudah jelas sebenarnya di sini ya. Dan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, kita compliance atau pemenuhan terhadap persyaratan legal dan regulasi, lalu juga meningkatkan kredibilitas kita, juga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi informasi dan aset sistem. Jadi aset itu dan informasi itu pasti valuable buat organisasi dan perusahaan. Kita menentukan sendiri mana sih yang valuable, mana yang tidak. Lalu memberikan tinjauan independen terhadap praktik-praktik keamanan, dan terakhir adalah komitmen kita organisasi untuk keamanan informasi yang kita miliki. Next. Tadi menyambungin tadi kenapa kita perlu ISO 27001. Sekarang mengenai benefits-nya. Kalau kita coba, benefits-nya sebenarnya banyak. Kita coba membuat 4 bagian yang besar aja. Itu dari compliance, marketing aids, dari segi cost, lalu daripada optimalisasi bisnis proses. Tadi compliance juga kita harus memenuhi kesesuaian atau pemenuhan terhadap peraturan ataupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah maupun di dalam pemenuhan tender juga bisa. Lalu mungkin ada kondisi yang memastikan kita harus melindungi personal data ya, atau data pelanggan. Lalu juga information security management system ini juga memberikan framework bagaimana kita untuk meng-comply kontrol terhadap sistem informasi tersebut. Yang berikut adalah marketing aids, yaitu dengan memiliki sertifikasi ini kita juga bisa lebih baik dari kompetitor kita, karena mereka merasa perusahaan atau organisasi kita dapat menjaga informasi yang kita miliki itu lebih aman, ya, mengurangi dampak atau memitigasi terhadap kebocoran data. Otomatis ini juga buat perusahaan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari klien atau bisa menambah revenue. Yang ketiga, lowering expenses, yaitu bila kita dapat mencegah kejadian yang akan terjadi, otomatis kita sebenarnya dapat return investasi. Jadi juga investasi yang kita tanamkan ini akan mendapatkan gaining yang lebih besar berkali-kali lipat, ya. Ya mungkin dalam 1-2 tahun tidak kelihatan, tapi kalau dalam jangka panjang mungkin setelah 3 tahun itu akan kelihatan hasilnya. Yang terakhir, optimisasi proses bisnis kita, karena kita bisa lebih pasti siapa melakukan apa dan siapa melakukan di mana dan bagaimana, kapan dan which itu yang mana. Next. Di ISMS ini ada beberapa persyaratan yang sebenarnya yang harus dipenuhi dan harus dipersiapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk management support, jadi manajemen harus aktif mendukung keamanan informasi dengan memberikan atau membuat kebijakan, lalu juga dia harus menunjukkan komitmen organisasi. Kita sebagai manajemen juga harus menyetujui kebijakan keamanan informasi yang telah kita buat, siap untuk mengalokasikan baik dana yang dibutuhkan ataupun sumber daya yang dibutuhkan, lalu menerapkan. Jadi kita sudah buat kebijakan, kita sudah buat prosedur, kita juga harus menerapkan peran keamanan dan mengkoordinasikan hal tersebut untuk implementasi keamanan di seluruh organisasi. Nah, skopnya, kita juga harus menentukan sikap skop di dalam sistem manajemen ini. Dalam sifat bisnis, skop itu
dalam organisasi, apakah keseluruhan organisasi atau ke unit kerja tertentu atau cabang tertentu, dan aset informasi apa aja dan teknologi apa aja yang kita tentukan. Jadi dan ini harus dibenarkan dan didokumentasikan dalam state of applicability atau SOA, nanti akan masuk ke sana. Berikutnya adalah inventory aset. Inventory semua aset informasi penting harus dikembangkan, dipelihara, dan dicatat. Nah, ini yang sangat penting. Jadi jenis aset itu tidak hanya secara fisik ya, tapi juga software, informasi, cetakan, layanan, dan baik yang tangible dan intangible. Jadi kita sendiri yang menentukan informasi mana yang sebenarnya punya nilai value buat perusahaan. Dan lokasi, lalu ada informasi cadangan, license-license yang kita punya, dan nilai bisnis yang kita punya. Itu scope dari inventory aset. Selanjutnya, risk assessment. Jadi kita harus mengaji risiko, kita harus melakukan identifikasi, mengukur, memprioritaskan risiko keamanan informasi terhadap kriteria yang kita tetapkan, tentunya sesuai dengan atau relevan dengan tujuan organisasi. Nah, hasilnya ini akan memandu, ya, jadi sebagai guidelines juga, untuk menentukan tindakan dan prioritas manajemen yang tepat untuk mengelola risiko keamanan informasi dan untuk menerapkan risk control yang kita pilih untuk menilai risiko tersebut. Jadi di sini kita melakukan assessment dulu ya. Nah, menilai risiko dan memilih kontrol itu perlu dilakukan berulang kali dan harus kita lakukan secara berkala ya. Untuk merespon yang tadi kita sampaikan di sini ada statement of applicability. Nah, statement of applicability sendiri adalah sebenarnya yang key atau core requirement daripada SMS. Statement of applicability akan mencantumkan tujuan dan kontrol pengendalian keamanan informasi. Ya. Lalu perawatan risiko yang dipilih, semua persyaratan hukum dan peraturannya, lalu kewajiban kontrak yang dipilih dan mana yang tidak applicable. Jadi inklusif dan eksklusif. Nah, di statement of applicability ini kita akan memilah mana applicable dan implementasikan, mana applicable tapi tidak diimplementasikan, atau bahkan tidak applicable dan tidak diimplementasikan. Itu akan dituangkan di dalam list dokumen plan. Tadi kalau kita harus mengidentifikasi tindakan, lalu sumber daya yang diperlukan dan tanggung jawab, lalu prioritas manajemen yang tepat ya untuk menangani risiko keamanan informasi. Tadi kan kita sudah di risk assessment, sudah kita tahu hal-hal yang akan terjadi dari software ataupun hardware yang ya, jadi kita melakukan identifikasi pendekatan risiko dan kriteria untuk menerima risiko tersebut. Next. Tolong lanjut, next. Nah, kalau kita melihat tadi disampaikan di ISO 27002 mengenai compliance, di sini ada 114 kendali atau kontrol yang kita sebar di dalam 14 kategori. Dari kalau saya baca sini ada information security policy, kita membuat policy-nya, lalu information security, bagaimana kita manage security, access control, kriptografi, kalau kita mau converting kita data kita sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak lain,
lalu ada keamanan lingkungan dan fisik, lalu security operation, communication security, lalu yang 14 sistem akuisisi, development and maintenance, sampai ke supplier juga kita harus kita manage. Nah yang 15 ini yang 17 ada information security aspect dan business continuity management, dan terakhir compliance. Ya. Jadi itu perusahaan harus melindungi teknologi informasi melalui pengenalan tahapan sistem keamanan server yang kita lihat ada 114 kontrol yang disampaikan di dalam ASMS ini. Next. Selanjutnya, sebagaimana biasanya di dalam quality management atau di dalam standar-standar ISO yang lainnya, kita tidak terlepas dari PDCA atau Plan, Do, Check, Action, ya. Dan di dalam plan ini kita tujuan dan sumber daya yang kita butuhkan baik untuk pelanggan maupun seluruh stakeholders, ya. Kita harus menetapkan persyaratan kita, kebijakan organisasi, lalu identifikasi risiko informasi dan peluang-peluang. Lalu ada tahapan do, yaitu menerapkan apa yang telah direncanakan di plan tadi sebagaimana prosedur yang kita buat. Check adalah memantau dan mengukur proses untuk menetapkan kriteria terhadap kebijakan, sasaran, dan persyaratan maupun kegiatan yang telah kita rencanakan dan kita laporkan hasilnya. Yang terakhir adalah itu ada corrective action dan preventive action, evaluasi, lalu ada internal audit, lalu ada management reviews, dan yang terakhir continuous management, continuous improvement. Nah itu isi daripada information security management system. Next. Nah, Scopindo sebagai bahan sertifikasi SNI ISO 27001 ini juga akan disampaikan di sini bahwa kita memberikan tahapan-tahapan sertifikasi. Yang pertama, bila organisasi atau perusahaan sudah menerapkan ya, sistem informasi ini dan sudah memenuhi persyaratan klausul-klausul dan kontrol-kontrol yang tadi disebutkan yang di atas tadi, ada 114 kontrol yang applicable, kita bisa melengkapi formulir aplikasi dan disampaikan kepada badan sertifikasi. Berikutnya adalah step one, itu adalah preliminary audit, itu memastikan audit, ya. Memastikan dokumentasi itu sesuai dengan persyaratan yang ada disampaikan di dalam annex A tadi dan klausul-klausul yang dipersyaratkan, untuk menunjukkan bahwa organisasi kita sudah siap, ya, siap untuk tahap audit berikutnya. Jadi tahap audit berikutnya kita masuk ke certification audit stage kedua. Nanti kalau di sana auditor akan memberikan hasil temuan, yaitu by conformity, ada observation, ada opportunity for improvement, ada minor non-conformance ataupun major non-conformance. Selanjutnya tahap berikutnya adalah follow-up audit yang akan dilaksanakan apabila stage kedua itu ditemukan adalah major non-conformance, yaitu yang berdampak langsung kepada proses bisnis perusahaan. Kalau semuanya sudah dapat dipenuhi, masuklah ke certification granted, yaitu standar nasional SNI ISO 27001 sebagaimana scope penerapannya. Ya, masa berlaku 3 tahun, lalu kalau ada informasi perusahaan itu yang disertifikasi oleh Scopindo akan juga dipublikasikan untuk umum. Nah, untuk menjaga implementasi penerapan ISMS ini berkala, maka kita akan lakukan surveillance audit secara rutin dan re-certification audit setelah masa berlakunya habis, itu 3 tahun. Next. Ini time frame sertifikasi dan waktu yang dibutuhkan kira-kira 1,5 tahun. Jadi relatif singkat, ya. Next.
Nah, kalau tadi mengenai implementasi daripada ISMS, lalu apa kaitannya dengan server security yang sampaikan di judul di awal? Jadi kalau kita melihat dari arsitektur pertahanan siber ini ada berlapis-lapis, tadi juga mungkin sudah disampaikan dari Bapak-Bapak BSSN, ya. Ada perimeter security, network security, endpoint, application, sampai yang paling vital itu data security, ya. Ya, itu the most critical-nya. Nah, di manakah posisi server security ini kalau kita melihat dari endpoint security? Mungkin kita bisa melihat banyak cara untuk mengamankan server kita. Yaitu bisa dari menggunakan secure connection, lalu pakai SSH key authentication, ada secure FTP, ada secure socket, ada menggunakan tadi sampaikan Pak Prasetyo mengenai VPN, ya. Lalu juga passport requirement yang rutin harus dirubah, ya, seperti tadi mengganti sikat gigi, ya. Nah, kami mau sharing aja bahwa di Skopindo ada produk yang kita pakai. Next, Pak. Kita menggunakan Skopindo OmniGuard. Skopindo OmniGuard ini adalah server security yang kita kembangkan bekerja sama dengan LSware Company dari Korea, ya. Lalu produknya kita namakan Skopindo OmniGuard. Next. Nah, apa sih Skopindo OmniGuard ini adalah salah satu solusi untuk kita sampaikan dalam integrated server security, ya. Di sini ada beberapa modul, ya, modul ada 3 modul tapi kita buat secara integrasi, ya. Yang pertama itu ada account management sama password management. Ya. Account management di sini adalah kelebihannya kita bisa membuat, modify, delete itu dari dan kita juga mau manage tadi account change history. Jadi kita punya history account yang sudah dirubah, yang di-delete, di-create. Nah, lalu juga untuk password management-nya kita juga bisa menetapkan password kapan expire-nya, lifetime-nya, ya. Lalu bisa memberikan password generation. Lalu hal ini dilakukan secara centralized dan dibuat laporannya. Itu yang modul yang pertama, yang OmniGuard UPV. Lalu yang berikutnya adalah access control. Nah, di access control ini feature dari sini adalah memberikan kontrol dan untuk memblokir atau block illegal user access, ya. Dan juga ini untuk memprotek internal IT aset kita dengan cara kita memonitor siapa sih user-user ilegal yang masuk gitu, ya, atau unauthorized access. Nah, itu yang modul yang access control. Yang terakhir adalah yang modul untuk command control. Kita juga keep track kita untuk menggunakan sistem internal untuk mencegah terjadinya risiko daripada penggunaan secara ilegal. Lalu kita melindungi sistem internal kita dengan memblok daripada komen-komen atau perintah-perintah yang mereka sebenarnya tidak punya authorize, ya, tidak punya wewenang untuk membuat perintah tersebut. Lalu adanya control risk command. Nah, yang menarik di sini juga adanya disediakannya ada history command. Jadi siapa menggunakan umpamanya dia memberikan instruksi delete. Kalau dia tidak punya akses atau tidak punya wewenang itu akan ketahuan, langsung diblok dan itu akan terrecord siapa yang memberikan perintah delete. Dan ini sangat bermanfaat. Di mana manfaatnya kita lihat di ASMS. Next. Nah, kalau kita melihat tadi bedanya yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya dari source 14 control yang dibuat dari 14 kategori ini, kita melihat yang dari kuning-kuningnya nih yang di highlight. Jadi server security dari Skopindo OmniGuard ini akan membantu kita dalam implementasi atau menerapkan Information Security Management System atau SMKI, ya, sistem manajemen keamanan informasi. Nah, jadi ada
membantu kita dalam yang A7 ini, kalau kita lihat dari kategori A7, sistem siklus hidup akun, lalu juga di A9, access control, ya. Lalu ada logging session di untuk operation security, pemantauan akses, lalu A13 communication security, yang A16 untuk information security incident management, yang terakhir adalah compliance dari A18. Ya. Jadi kalau kita hitung, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kategori yang cukup terbantu ya dari penggunaan Scovindo OmniGuard. Dan juga kita sebenarnya juga ada yang namanya vulnerability management. Kita juga punya tools yang namanya CQMS yang kita kembangkan juga bersama Elsewhere dari Korea. Ya. Dan tentunya ini akan memastikan bahwa penerapan kita sistem manajemen informasi ini akan lebih lancar. Selanjutnya saya mau coba buat ilustrasi sedikit ya mengenai keamanan server. Next. Nah, ini kalau kita belum memiliki sistem keamanan IT ya, jadi bisa kebobolan. Momennya kalau kita punya rumah, pintu kita kebobolan, apalagi kalau nggak ada pagar ya, lebih cepat lagi. Next. Nah, berikutnya kita setelah menyediakan keamanan di lingkungan kita ya. Kalau perusahaan sudah memulai menyediakan lingkungan yang aman untuk melindungi asetnya. Jadi contohnya di sini ada pagar, ada firewall ya kalau di dalam IT kita ya. Next. Nah, sistem keamanan yang sudah dilindungi ini termasuk perlindungan keamanan jaringan. Ya tadi ada firewall juga untuk menjaga adanya intrusi atau penetrasi untuk melindungi aset IT kita. Next. Sorry, slide sebelumnya yang keamanan jaringan, tetapi lagi sebelumnya. Lagi sebelumnya. Ya, nih. Nah, kalau keamanan jaringan aja belum memadai, ya, lalu akibatnya kita membutuhkan tindakan pengamanan ya untuk melindungi aset IT kita dari banyaknya peretas yang masuk dari luar. Jadi ancaman keamanan apa yang harus kita pertimbangkan setelah kita membangun networking security, lalu ada jalur intrusi lain, apa yang harus kita pertimbangkan untuk itu? Next. Ya. Lalu ancaman dari pengguna eksternal ya, keamanan internal perusahaan terus terancam oleh intrusi dari luar, termasuk berbagai teknik peretasan dan pembajakan ID pengguna normal. Nah, yang tadi gue sampaikan Pak Agus Prasetyo ya, makin banyak jumlah serangan cyber, lalu makin canggih, karakternya beda, makin unik, makin advance ya, itu yang jadi tantangan buat kita bersama. Lanjut. Wah, ini lebih cepat nih. Oke, tadi niat yang berbahaya, ada yang tidak kalah penting adalah orang dalam kita ya, baik kita mempekerjakan pengembang atau mitra outsourcing yang untuk mengembangkan atau mengoperasikan informasi yang kita miliki. Lalu Pak moderator, 1 menit lagi Pak. Jadi kalau perangkat kita yang terinfeksi dan masuknya perangkat eksternal ya, baik malware atau software yang terinfeksi waktu diinstall, itu akan terhubung dengan jaringan internal. Saya dapat kode bahwa waktunya sudah habis. Jadi demikian ilustrasi dari server security yang kita pakai di Scovindo. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi kontak kami atau customer service. Demikian Pak moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Batara Sibarani atas pemaparannya yang menarik ya, untuk melengkapi pembicara-pembicara sebelumnya.
Bapak-Ibu sekalian, tadi Pak Batara telah mengenalkan secara umum kepada kita mengenai SNI, Standar Nasional Indonesia ISO 27001, Sistem Keamanan, Manajemen Keamanan Informasi, termasuk bagaimana proses sertifikasinya. Juga dipaparkan mengenai salah satu teknologi pendukung untuk keamanan server, di mana teknologi ini, kalau nggak salah namanya Scopin OpenGuard tadi Pak, juga menjadi salah satu komponen utama telemat yang berhasil membantu Sukopindo, tim Sukopindo untuk memperoleh sertifikasi ISO 27001 waktu yang lalu, dan sebagai karena server ini juga merupakan salah satu komponen utama telematika dalam keseharian kita menggunakan ruang siber. Terima kasih Pak Batara, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, mungkin sekitar 15 menit saja, kita 10-15 menit saja Pak, karena waktunya cukup sudah larut. Kita diberikan hampir setengah satu ini dari panitia, tapi masih ada seremoni yang lainnya. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk setelah pemaparan Pak Batara ini. Pertama dari Pak Julius Hermawan dari Perum LPPNPI. Hernaf ini ya. Salam Pak Julius. Kepada Pak Batara, si sumber sebelumnya menyarankan untuk provider dalam negeri. Apakah provider layanan yang SNI ISO 27001 bisa menjadi jaminan bahwa data pribadi perusahaan yang menggunakan aman? Jadi kalau ada data center mungkin ya maksudnya, ataupun provider layanan yang SNI 27001 sudah merupakan jaminan bahwa data pribadi sama itu dari Pak Julius Hermawan. Ini ada baru masuk juga dari Pak Anton Novalino PT Hexindo. Ini Hitachi Excavator ya. Kalau nggak salah. Pak Batara, pertanyaannya adalah terkait dengan cyber security, bagaimana cara memastikan bahwa tidak terjadi problemnya di mana nih Pak? Apakah akan ada seperti itu kalau memang internal audit tidak memiliki background IT, atau cukup dengan sistem manajemen ini dipahami risiko tersebut, mitigasi risiko tersebut. Dan kedua masih dari Pak Anton, apakah ada cara yang mudah untuk memastikan tidak ada yang merugikan perusahaan, memastikan tidak ada penyalahgunaan di laptop. Kemudian masih ada nih, baru masuk juga, kita batasi tiga dulu, Bapak Fahrudin Nur, PT Biro Klasifikasi Indonesia, PKI. Terima kasih Pak. Pak Batara ditanyakan mengenai penerapan ISO 27001 terkait keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Apa langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir komplain dari pengguna? Ini dia Rudin, penerapan ISO 27001 ini berbanding terbalik dengan keadaan kenyamanan, dengan kenyamanan pengguna. Nah, apa langkah bisa dilakukan untuk meminimalisir komplain dari pengguna? Mungkin tiga dulu pertanyaan itu Pak Batara, silakan dijawab Pak. Terima kasih Pak Hotma, Bapak Moderator. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Julius ya, mengenai jaminan keamanan data pribadi. Ya Pak ya, kalau dijamin 100% tidak bisa Pak. Ya. Tapi information security management system ini itu sudah memberikan arahan atau guideline secara sistematis ya. Hal-hal apa yang harus kita buat kebijakan ya, kita buat prosedur dan kita harus terapkan secara konsisten ya. Dan itu akan membantu kita juga untuk mengidentifikasi risiko-risiko dari informasi yang kita buat, baik daripada alat dan teknologi atau proses yang kita miliki. Jadi karena teknologi itu berkembang terus ya, kita kan balapan ini sama si pembuat hardware atau software ataupun di hackers ataupun hijacker ataupun dari serangan di luar.
Jadi apalagi orang-orang yang berniat jahat, kalau yang dari luar kita bisa bendung, ya yang jaminan keamanan data pribadi juga jangan lupa bahwa internal kita sendiri bisa juga sebagai yang membocorkan rahasia tersebut. Nah, dan kita kan perlu ada suatu tools atau software yang bisa memonitor ya, monitor atau ada track record history bahwa siapa melakukan apa dan dipakai di komputer mana gitu kan, di sistem jaringan kita. Tapi memang tidak ada jaminan 100% bahwa itu akan tidak bisa tembus. Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa teknologi berkembang terus Pak ya, dan niat orang juga dengan berbagai cara dia akan berusaha untuk menembus kita punya sistem keamanan. Mungkin bisa menjawab jawaban Pak Julius. Lalu berikutnya dari Pak Anton, tadi terputus Pak Otmah, yang pertanyaan pertama terputus. Yang pertanyaan kedua adalah cara yang mudah untuk memastikan penyalahgunaan. Apa benar tadi pertanyaan gitu Pak ya? Betul, pertanyaan pertama Pak Anton adalah bagaimana cara memastikan bahwa tidak terjadi jual beli data penting perusahaan jika internal audit di perusahaan tidak memiliki background IT. Yang kedua tadi betul Pak. Yang pertama, penyalahgunaan ya? Memastikan bahwa tidak terjadi jual beli data penting perusahaan oleh oknum. Dan karena kondisi internal audit perusahaan jika tidak memiliki background IT. Itu memang jadi PR kita bersama Pak. Penyalahgunaan atau jual beli data itu kadang saya sendiri surprise bahwa ada saya menerima telepon, dia tahu semua data saya, dia menawarkan umpamanya contoh kredit card ya atau asuransi. Berarti kan data saya itu sudah terekspos di mana-mana. Dan data-data yang sudah dijual ke pihak lain itu memang tidak bisa kita bendung. Tapi kalau di dalam internal organisasi kita atau di perusahaan kita, paling tidak kita sudah melakukan awareness kepada pegawai kita, ya awareness, dan kita melakukan seperti ada fakta integritas ataupun peraturan perusahaan, ya atau dalam suatu kontrak, kalau data yang ada di perusahaan ini atau organisasi ini tidak boleh bocor atau tidak keluar dengan segala konsekuensinya. Ya, jadi memang harus ada ancaman terhadap internal pegawai kita. Memang tidak nyaman, cuma itu harus kita lakukan. Karena apalagi kalau pegawai tersebut sudah resign atau dia pindah ke perusahaan lain. Nah, itu juga satu hal yang berbahaya, makanya kita harus ada seperti apa ya untuk closing kontrak ya, terus ada pernyataan di situ. Itu juga hal-hal yang untuk mitigasi terhadap kebocoran data. Mungkin dari perusahaan lain atau organisasi lain juga punya pengalaman yang baik, tidak kalah penting untuk di share di forum ini. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Nur. Apakah penerapan ISO 27001 itu dapat meminimalisir? Ya, Pak Moderator ya. Karena tadi suaranya terputus. Dari Pak Nur, Pak. Ya. Apakah langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir komplain dari pelanggan, Pak? Oh, oke. Saya ingat tadi komplain dari pelanggan karena ketidaknyamanan, Pak ya. Ketidaknyamanan penerapan ISO menurut Pak Farudinur itu bagaimana meminimalisir atau apa benar memang tidak nyaman menurut Pak Batara dengan penerapan ISO 27001? Kalau memang itu, pada pertanyaan berikut lagi, bagaimana meminimalisir komplain dari pengguna? Tergantung case-nya Pak, mungkin Pak Nur mungkin belum sharing ya. Case-nya seperti apa sehingga pelanggan tidak berkenan atau tidak merasa tidak nyaman ya, karena menurut saya sih hal ini sebenarnya lebih baik kita melakukan keamanan atau perlindungan kepada informasi data yang kita miliki ya. Mungkin kalau pelanggan tidak nyaman dengan kebijakan yang kita buat,
Ini kan sebenarnya semata-mata kita untuk melindungi data dan keamanan informasi kita. Itu yang harus disampaikan kepada pelanggan. Tapi saya juga nggak tahu case-nya yang dimaksud Pak Nur ini seperti apa. Baik. Baik. Saya kira cukup, Pak. Cukup terjelaskan. Dan apabila nanti ada para peserta yang ingin bertanya lebih lanjut, juga bisa nanti address ya, panitia, para nomor telepon, kontak, untuk berdiskusikan lebih lanjut. Saya kira untuk sesi dari Pak Batara, karena memang waktu sangat terbatas ini, terpaksa saya akhiri untuk sesi pertanyaan. Saya tutup dulu karena memang udah beberapa juga jam sholat dan sebagainya ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas pemaparan dan partisipasinya. Saya sedikit coba menyimpulkan beberapa diskusi kita hari ini secara umum. Cyber security secara nasional kita sadari bahwa harus dilakukan secara semesta, melibatkan organisasi dan kita semua selaku individu pengguna ruang siber atau cyber persona. Terus kemudian juga ada poin yang bisa kita ambil dari pemaparan ketiga pembicara ini, dari sisi teknologi, banyak teknologi pengamanan siber seperti pengamanan perimeter, jaringan, hingga pengamanan server, dan pengamanan data, tadi juga sudah digambarkan oleh Pak Batara. Pengamanan server dan data. Kemudian dari sisi proses, kita juga sudah mengenal hari ini mengenai SNI Standar Nasional Indonesia ISO 27001 mengenai sistem manajemen keamanan informasi sebagaimana dipaparkan tadi, apa saja kategori-kategori dan kontrol-kontrol yang dilakukan oleh sistem ini dan juga bagaimana termasuk melakukan sertifikasinya, tahapan-tahapannya, dan dari sisi praktiknya diharapkan atau disarankan kita juga menerapkan budaya aman sebagaimana disampaikan oleh Pak Anto di awal juga, dan tips-tipsnya tadi disampaikan juga oleh Pak Agus. Demikian mungkin diskusi hari ini, diskusi kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Bapak Anton Setiawan, Bapak Agus Prasetyo, dan Bapak Batara Sibarani, dan tentu saja kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti acara ini. Saya selaku moderator memohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat dibacakan. Terima kasih atas antusiasmenya. Namun kita dibatasi waktu dan beberapa kali saya juga sudah diingatkan oleh panitia. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan juga termasuk kurang smooth dalam pengelolaan acara ini, diskusi ini. Kami coba untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan tersebut, kiranya juga cukup terwakili dan masih ada kekurangan sana-sini, kami mohon maaf. Dan semoga webinar kita hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam memanfaatkan ruang siber sehari-hari dengan aman, dan saya akhiri diskusi kita hari ini, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hotma Sibue yang telah memoderatori tiga narasumber webinar kita dengan materi-materi yang sangat luar biasa. Baik Bapak, Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan closing statement yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Korporat PT Sukofindo Persero. Kepada Bapak Trian Aidil Fitri, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan webinar cyber security. Terima kasih yang tidak terhingga buat para narasumber, terutama Bapak Kepala BSSN Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, Bapak Anton Setiawan, Direktur Proteksi Ekonomi Digital, Bapak Agus Prasetyo, Sandiman Ali Madya, kemudian Bapak Batara Sibarani, yang juga luar biasa Pak Hotma Sibuya yang telah membantu lancarnya acara ini, dan tak terhingga pula buat para
hadirin yang telah sejak awal mengikuti agenda ini lebih kurang 350 orang dan sekarang masih bertahan di acara ini ada 174 di Zoom, kemudian masih juga di YouTube. Jadi Bapak Ibu semua, materi ini luar biasa. Kami berbicara di beberapa WAG kami bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber itu merupakan ilmu-ilmu yang sehari-hari kita temui. Tapi kita sendiri tidak sadar. Bagaimana tadi Bapak Kepala BSSN menyampaikan risiko keamanan kita, ada keamanan yang kita jaga, bukan keamanan fisik, bukan TNI, bukan urusan Polri, tapi ternyata ini urusan cyber, dan itu ada di BSSN. Dan kita paham ternyata begitu beratnya tugas BSSN. Di sisi lain, apa yang disampaikan oleh narasumber dari BSSN tadi, bagaimana kehidupan kita sehari-hari berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan WhatsApp kah, Facebook, online banking, online shopping, kemudian email dan lain sebagainya, ternyata risikonya tinggi sekali. Dan tadi dari voting saja memperlihatkan 50% ragu-ragu, ini aman apa tidak. Kemudian ada yang bahkan mengatakan tidak aman ternyata. Setelah mengikuti sesi ternyata tidak aman ternyata gitu kan. Dan kita banyak yang tidak paham bagaimana berinteraksi di dunia maya. Dan ini PR kita. Luar biasa materi yang disampaikan oleh narasumber, juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab kami dari manajemen suku Windows. Sekali lagi mohon maaf bila dalam pelaksanaan webinar ini upaya yang kami ingin sampaikan kepada seluruh para peserta ikut berkiprah dalam sama-sama memahami cyber security, sama-sama saling mendorong upaya pemerintah, juga kami siap untuk mendukung sebagai sebuah organisasi badan usaha milik negara untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan cyber security ini. Dan harapan kami mudah-mudahan sesi ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Trian Aidil Fitri. Semoga apa yang disampaikan dapat meningkatkan kesadaran kita semua bahwa begitu pentingnya perlindungan informasi, data korporasi, dan data pribadi dari serangan siber. Sebelum kita menutup acara ini, akan ada penyerahan secara simbolis e-certificate yang akan diberikan oleh Bapak Trian kepada perwakilan narasumber, yaitu Bapak Anton Setiawan. Yang terhormat Pak Anton Setiawan, kami atas nama manajemen suku Findo, mewakili direktur utama, direktur sumber dan pengembangan usaha serta direksi direktur komersial dari KPS mengucapkan kepada jajaran BSSN, Bapak Kepala dan juga kepada Pak Anton serta Bapak Agus Prasetyo. Terima kasih yang terhingga kami ingin menyampaikan apresiasi sertifikat atas support Bapak di BSSN. Kami berharap interaksi kerjasama ini, sinergi ini terus berlangsung antara suku Findo dan BSSN. Baik, terima kasih Pak Trian dan manajemen suku Findo atas pelaksanaan webinar ini. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman panitia yang sudah mengatur jalannya ini dengan baik. Salam dari Pak Kepala kepada teman-teman di Sukopindo dan teman-teman yang telah aktif dan sampai siang ini masih mengikuti webinar ini, para peserta. Semoga ilmu bisa bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesadaran dan pemahaman terhadap keamanan cyber melalui pembangunan budaya keamanan cyber ini adalah kunci untuk ketahanan cyber secara nasional. Dan tadi disebutkan oleh Pak Kepala,
karena ini adalah semesta, maka kolaborasi dan tanggung jawab bersama adalah pondasi dari pelaksanaan strategi nasional keamanan cyber. Semoga kita semua dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi, khususnya antara Sukopindo dengan BSSN. Terima kasih Pak Trian, terima kasih teman-teman semua. Oke, baik. Tadi telah kita saksikan penyerahan e-sertifikat secara simbolis, dan untuk peserta, e-sertifikat akan dikirimkan melalui email. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian serangkaian acara webinar keamanan siber yang bertemakan keamanan informasi, data korporasi, dan data pribadi di era digital pada pagi hari ini. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, dipersilakan untuk menghubungi kontak yang tertera di running text bagian bawah layar. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Sumber Daya dan Pengembangan Bisnis PT Sukofindo Persero, Kepala BSSN, dan para narasumber, serta terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada webinar kali ini. Saya Gebi, selaku MC undur diri dan menutup acara pada hari ini, serta mewakili panitia, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama terselenggaranya acara ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan.